Apa orang baca nih mau di mute baik dah biar deh kita ada biar suara kita ada dengar. Oke ya. Pak Sunar ya, juru bicaranya. Kamu harus pergi dari rumah ini. Aku mau pisah dari kamu.
Hi, good morning, Mike. Morning, Sudhani. Sorry to wake you up as well. No. I said I'd been out on my bike. I went at 5, like you say. Yeah, it's 7 a.m., no? Yes. Yeah. So you've done your bike? Yes, every day. All right, good. Hi, Panaria. Selamat, just let me greet. Selamat siang, Pak Ibung. Selamat siang, Pak Sudari. Oh, selamat siang, Pak Nilanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Rizan sehat? Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah, Pak. Mike, sorry, joining us, Pak Rizan. Boleh okay. Kita mulai, Pak? Boleh, ayo kita mulai. Thank you, yes, Pak McDillan. Nice to see you. Nice to see you again. Yes, same. Don't get bored looking at me, listening my voice. Pak Dijan, still 7 o'clock in UK, no? Oh my goodness, 7 yes. O'clock in the morning. But I have heard from Pak Sudari that you already take your time on taking a bicycle. Every day. Every day? No way. Every How day. Many kilometers a day? No, not far. Maybe 1 hour on the bike. Okay. Is that a road bike or mountain bike? It's not a road bike. But we have to ride along the beach. Then we can ride through the hills. So every day. Yeah. So, no way. That's a very healthy life. You mean clitrop, Mike? Yes. Clitrop? Oh. Clitrops along the coast. It's near from my house. Winter is my near from my house. Baik, mohon izin saya mulai, Pak Dijen ya. Silakan, monggo Pak Sudari. Pak Sudari, apa kabar? Ya, baik Pak. Menato. Matur nuwun Pak. Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, alhamdulillah kita diberi kekuatan dan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada siang hari ini dalam acara workshop. So, acara hari ini pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Bapak Nyelanto Purbowo, Dirjen PDS dan juga staf dan Ibu Direktur Tresna Ningsih atas kerjasamanya dan juga seluruh staf dari PDS atas kerjasama workshop siang ini. Dan terima kasih juga thanks to Mike for joining us this afternoon. No problem. Ya, dan terima kasih juga kepada tim expert dari UNIDO, Pak Dr. Sunaya, Pak Ahmad Purnomo, dan juga Ibu Novia dan Ibu Diana dan yang lain. Dan peserta sekalian, selamat siang dan terima kasih sudah join dengan program kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan workshop kira-kira selama 3 jam. Itu adalah mengenai remote assessment in fisheries during and beyond COVID-19. Jadi Bapak Ibu barangkali remote assessment ini sebenarnya sudah lama dilakukan, ada gitu eksis dan dipraktekkan. Hanya mungkin momentumnya
mendapatkan momentum selama COVID ini karena kita tidak bisa secara fisik bertemu atau mengadakan inspeksi. Jadi momentum ini mungkin barangkali kita coba explore, kira-kira apakah ini bisa dijadikan sebagai komplement, pelengkap daripada physical inspection. Jadi mengingat Indonesia yang begitu luas, kemudian barangkali aparat pemerintah atau pembina mutu ataupun inspektur mutu dan lain-lain tidak bisa menjangkau seluruh daerah, barangkali remote assessment ini bisa dijadikan sebagai komplement, sebagai salah satu opsi atau alternatif untuk melakukan inspeksi, penilaian maupun assessment yang lain. Jadi makanya ini kita sebagai awareness atau pembukaan untuk kegiatan ini. Kita mengundang expert dari UK, Prof. Mike Dillon adalah konsultan UNIDO. Kemudian kita juga ada Dr. Sunarya, Pak Sunarya sebagai konsultan kita, dan juga Pak Ipung. Dan nanti selama COVID ini kita dipahamkan, nanti kita tahu bahwa KKP juga mengadakan remote assessment, apalagi itu di PDS, di PKPM, dan juga di Bidaya. Jadi kita juga akan bertukar informasi bagaimana pelaksanaan selama ini, selama COVID ini. Jadi kalau kira-kira visible dan bisa dilakukan, dibuat protokol yang bagus, barangkali ini bisa dilanjutkan atau sebagai komplement untuk apa dilanjutkan meskipun nanti COVID setelah berlalu. Jadi mohon izin Pak Dijen, kami mohon Bapak Dijen untuk membuka acara ini dan memberikan sambutan keynote speaker. So I like to invite DG, Director General of Product Competitiveness, Bapak Milanto Perbawa, to give a keynote speech and opening this workshop. Thank you, Pak. Okay, terima kasih banyak Pak Sudari, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Selamat sore, selamat siang Bu Rina, Kepala BKIPM. Mudah-mudahan Pak Sudari, Bu Rina sudah ada di sini. Pak Dirjen Perikanan Budidaya, Pak Slamet Subiakto, Ibu Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Produk Perikanan, Ibu Trisna Ningsih, Pak Widodo, kawan-kawan BKIPM, mudah-mudahan juga hadir bersama kita. Pak Coco Kokarin, Direktur Produksi Perikanan Budidaya, serta Pak Sudari, beserta seluruh tim expert Smart Fish UNIDO. Terima kasih banyak, Pak Sunarya. Terima kasih banyak, Bapak berkenan. Saya lihat Bapak sehat sekali, saya senang sekali. Saya lihat, mendengar juga suaranya Pak Ahmad Purnomo, Pak Ipung juga demikian. Pak Sudari, as always, masih still going strong. Nggak kalah juga dengan Pak Sunarya dan Pak Ipung. Demikian juga Pak Mike Dillon. Pak Mike Dillon, it's a very delighted for me to have you again. And that's why I do appreciate and so grateful. It is so early for you at 7 o'clock in the morning. You already have a big meeting in Indonesia. Thank you so much, Pak Mike Dillon. Dan semua kawan-kawan, semua yang hadir pada webinar kali ini. Ibu Bapak sekalian, saya mohon izin, mohon maaf karena pertemuannya ini mengundang Pak Mike Dillon supaya bisa memberikan sesuatu yang lengkap bisa kita pahami bersama. Saya mohon izin, Ibu Bapak sekalian menggunakan dua bahasa bolak-balik, tek-tok-tek-tok, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian berkenan dan bisa mengikuti pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Sudari. Dari pengantar tadi, saya pikir latar belakang pertemuan hari ini memang demikian strategis, dan meskipun ada beberapa kawan, terutama kami di Direktorat Bina Mutu, di Ibu Ning, untuk SKP, Surat Kelayakan Pengolahan, sudah beberapa bulan terakhir kita sudah melakukan menggunakan online assessment. Dan demikian juga saya yakin kawan-kawan di BKIPM juga sudah melakukan hal yang sama. Namun demikian, ada baiknya kita mendengarkan seluruh masukan, pandangan dari para tenaga ahli, para experts, baik domestik, meskipun menyebutnya Pak Sunarya, Pak Ipung, Pak Sudari itu tidak boleh disebutnya domestic consultant. Actually, they do international consultant, cuman tinggalnya di Indonesia, warga negara Indonesia. Bukan begitu, Pak Sunarya, Pak Sudari, Pak Ipung? Yep.
Cuman kalau Pak Mike Dillon ini kebetulan aja bule gitu loh. Jadi belum apa-apa, beliau sudah qualified untuk menjadi international consultant. But I do confident Pak Mike Dillon, Pak Sudari, our beloved colleague, Pak Sudari, Pak Sunaria, and Pak Ahmad Purnomo, even though they are Indonesian, but they are very qualified as considered to be international consultant, exactly like what you do, Pak Mike Dillon. Yes. thank you, Pak Mike Dillon. Ibu Bapak sekalian, webinar kali ini, kita tentu ingin mendengarkan semua masukan dari para pemangku kepentingan, maupun dari sisi pemerintah, maupun para operator yang melaksanakan jaminan mutu untuk memastikan proses jaminan mutu dan keamanan pangan ini menghadapi kondisi global pandemi COVID-19 yang demikian bertalu-talu, bertubi-tubi, membingungkan kita semua, mengkhawatirkan kita semua. Bukan berarti kita harus menyerah, duduk diam, tanpa melakukan inovasi atau inisiatif lain untuk memastikan bahwa kita semua tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tetap mempertimbangkan keamanan, kesehatan para pelaku usaha, terutama adalah para pekerja yang terlibat dari hulu sampai hilir. Ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Ibu Bapak sekalian, global pandemi COVID-19 menimpa semua negara. Semuanya menderita hal yang sama dan semuanya sama-sama memahami. Nobody knows exactly when the global pandemic COVID-19 will be gone for good forever. Oleh sebab itu kita, Ibu Bapak sekalian, dengan niat baik, niat ikhlas, kita terus berikhtiar untuk bisa menjalankan proses kegiatan sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ibu Bapak sekalian, dalam workshop kali ini, Regulatory and Technical Consideration for Conducting Remote Assessment During and Beyond COVID-19, ini menjadi tema yang sangat penting bagi kita semua. Dan saya pikir mudah-mudahan kawan-kawan dari kementerian dan lembaga lain is also join with us. But Mike Dillon, I just reiterate the importance for all of us as a human being who has hard hit by global pandemic COVID-19 cannot surrender without doing something to initiate our activities, our economy, while at the same time we have to protect our safetiness in a personal, in a family, and also in a working partners. So our behavior, the global people, should reconsider to take up strong disciplines to follow the government's protocol, especially how to taking care of ourselves to avoid any transmission of the coronavirus into ours. So that's why it is very important for all of us, this team, regulatory and technical considerations for conducting remote assessment during and beyond COVID-19. The language beyond COVID-19, it is very important to all of us. And I do believe every leaders in the world right now, they are trying to transform the previous normal life into a new norm, a new standard life. We cannot avoid, we cannot fight until the vaccine, which is proven having a very strong and excellent efficacy that can put us, everybody in the world, can get the benefit from the vaccine. I wish in the very near future the vaccine will be available in the market. Selanjutnya, Bapak sekalian, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja dalam hal ini bersama dengan SmartFish, Global Quality and Standards Program SmartFish tahap kedua, memiliki tiga outcome. Yang pertama adalah quality infrastructures,
Yang kedua adalah SMEs compliance to standards. SME is small and mid small and micro enterprise. Bagaimana kawan-kawan UMKM bisa memenuhi standar, patuh dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Dan yang ketiga tentunya adalah quality awareness, kesadaran akan mutu pangan bagi kita semuanya. Ibu Bapak sekalian, dalam hal ini program telah program SmartFish telah melakukan harmonisasi dan memperkuat kapasitas atau sistem mutu dan keamanan pangan, mempermudah dan melakukan review terhadap national standards baik di aquakultur, di budidaya maupun di produk yang lainnya, termasuk di establishment dan piloting standar operation procedure untuk beberapa value chain yang terpilih yang terkait dengan Indogap. Tentu kalau kita berbicara Indogap, ini terkait dengan produk perikanan budidaya. Mudah-mudahan Pak Samu Subiakto, Pak Cocok, dan kawan-kawan di perikanan budidaya dan seluruh pelaku usaha perikanan budidaya juga hadir pada pertemuan hari ini. Juga dilakukan pelatihan untuk pelatih, untuk bisa menghasilkan para pelatih mutu. Kemudian support the possible establishment of national quality policy. Ini yang menarik bagi kita semua, Pak Sudari, Pak Sunaria, Pak Ipung, dan Pak Mike Dillon. I do wish the future national quality policy can be discussed in a very near future, especially the big challenge to all of us to transform our previous normal life into a new norm after having a severe global pandemic of the COVID-19. Of course, we are looking forward for the implementation of this project of SmartFish Phase 2, starting from this year until 2022, even though in the middle of this coronavirus situation in Indonesia. I wish Pak Mike Dillon in Grimsby, England, coronavirus is not as strong as what we do in Indonesia in several places, like in Jakarta and also East Java. One of the program in aiming the first outcome, which is quality infrastructure, is to provide training for the quality coaches and inspectors. In this pandemic situation or this virus outbreak, there are some routine activities that are very difficult or very risky to do by the quality coaches and inspectors. Ini tantangan yang paling besar, Ibu Bapak sekalian. Saya selalu menyampaikan bagi kawan-kawan apabila merasa kurang sehat atau sedang demam, atau kita memiliki balita, ibu yang sedang menyusui, atau ada senior yang sedang dalam perawatan, sebaiknya kita juga betul-betul harus ekstra hati-hati. So, we all need safety and effective tools to support this activity. Therefore, today's workshop will address this issue. I believe that with current advanced technology, this is possible to be performed in solving the issue. By being able to conduct a remote assessment, there is no reason for a postponed and certification process due to COVID-19 situation. We can keep giving an excellent certification services to all seafood business operators. Saya pikir ini harapan kita semua, Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah dalam suasana global pandemi seperti ini, kinerja ekspor produk perikanan Indonesia mulai dari Januari sampai April menunjukkan peningkatan. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang harus kita raih. Kawan-kawan negara tetangga kita seperti Filipina, Thailand, Vietnam, dan India, mereka lockdown beberapa waktu, meskipun major market kita di Asia, China, lockdown beberapa bulan di awal pandemi. Namun demikian, Indonesia masih tetap berproduksi dan memanfaatkan situasi tersebut. Untuk itulah, kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku usaha harus terus kita jalin. Kita lebih tingkatkan lagi komunikasi intensif, baik secara formal maupun secara informal.
kami ingin mendengar lebih banyak semua hal yang diinginkan oleh para pelaku usaha agar supaya usaha kita tetap berjalan. Selanjutnya, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki komitmen mendukung semua hal ini dan meningkatkan produksi dari hulu sampai hilir, dari produsen perikanan tangkap maupun budidaya untuk bisa terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan mutu dan nilai dari produk perikanan tersebut. Demikian juga kita juga Pak Menteri dalam Somebody inform Pak Nilanto, please. Yes. Suaranya putus-putus. Ya. Yeah. Ibu Neng suaranya, mungkin bisa. Suaranya putus-putus, Pak. Mohon maaf. Pak Dijan, suaranya putus. We have some problem with the connection, I think. Reconnecting. Reconnecting, okay. Beliau di kantor kan di luar? Ya, kurang. Buning bisa cek. Atau Lia, Bu Lia bisa cek ke Sespri Pak Dirjen. Oh, dari situ. Saya kira punya saya, jarupannya semua ya, Bapak Dirjen. Ya. Halo, Pak. Halo, Pak Nilanto. Halo, Pak Nilanto. Halo Pak Dirjen. Halo Pak Dirjen, we cannot hear you. Oh, dia mute. Pak Dirjen? Dia unmute too. Unmute. Sudah mas. Okay, I got it. Okay, good. Kembali lagi. Oke, okay, yes, dari tadi saya menunggu perintah, menunggu di admit okay. Oleh host. Ada apologize Pak Mike, the signal suddenly dropped. No problem. Okay. All right then. I just want to finalize my speech, opening speech. I do believe Pak Mike, you and us in Indonesia, you do really understand what was happening in Indonesia, how big we are, how strong we are. And at the same time, you know exactly what is our weaknesses in Indonesia, especially for the legislation, if there is, and also the important for us to improve our capacity of the supply chain to all stakeholders. Ibu Bapak sekalian, saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya bisa menikmati pertemuan sore hari ini. Jangan lupa, tidak mungkin dunia tidak berubah. Tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tidak berubah. Apa yang kita inginkan, membuat besok harus lebih baik dari hari ini. Demikian juga 2 hari lagi harus lebih baik dari hari esok. Dan terus tetap berjuang
apapun kondisinya, kita harus terus berikhtiar untuk bisa mendapatkan hal yang terbaik dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan yang berubah demikian dinamis dan tidak alami dalam sejarah manusia dalam 100 tahun terakhir. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bisa melaksanakan semua tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan disiplin kesehatan yang telah dianjurkan dan dikampanyekan, diingatkan berkali-kali oleh semua pihak, khususnya dari pemerintah. Tidak ada cara lain bagi kita semua untuk terus bekerja dengan tetap melaksanakan disiplin protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai sehat walafiat sampai berakhirnya pandemi COVID dalam waktu secepat-cepatnya. Terima kasih banyak ibu bapak sekalian. Pak Mike Dillon, a very good morning again, and then I wish to see you again in a next opportunity, next event, and then hoping not having this meeting at 7 o'clock in the morning, but then 7 o'clock in the at night. So we are trying to adjust our schedule in Indonesia. Once again, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks, terima kasih banyak Pak Dijen atas arahan dan pembukaannya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita lanjut sebenarnya setelah Pak Dijen ini ada kita mengundang sambutan dari BKIPM Ibu Dr. Rina. Tapi saya dapat WhatsApp barusan bahwa beliau mendampingi Pak Menteri saat ini, jadi tidak bisa hadir. Jadi barangkali kalau ada yang mewakili dari BKIPM. Ada? Pak Widodo okay. Mungkin? Ada Pak Widodo, ada, tidak ada. Iya. Baik, Pak Sudari, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo, silakan Pak. Iya Pak Sudari, Pak Dirjen, Pak Nilanto, Pak Narya, Pak Ipung, Mr. Mike Dillon, good morning. Good morning. Pak Sudari. Saya diskusi dengan Ibu Rina, sesungguhnya Ibu Rina ingin menyampaikan di pertemuan ini, namun beliau ada agenda dengan Pak Menteri, sehingga Ibu Rina memesankan kepada saya untuk saya tetap on nanti pada saat sesi yang saya dijadwalkan. Namun demikian, Ibu Rina menginformasikan bahwa pertemuan virtual meeting terkait dengan remote assessment ini sudah menjadi kebutuhan saat ini, sebagaimana tadi Pak Dirjen sampaikan, bahwa kami juga telah melakukan remote assessment sejak terjadinya pandemi COVID. Tidak panjang lebar karena kami tidak mendapat mandat untuk mewakili, tetapi Kepala Badan hari kemarin sedang menerima diskusi melalui remote virtual juga dengan GACC, di mana GACC meminta seluruh negara-negara pemasok hasil perikanan ke Cina, ada 10 negara besar pemasok yang diminta komitmennya untuk keterpenuhan dengan posisi pandemi COVID. Dan informasi berikutnya adalah pada saat ini GACC meminta untuk kunjungan ke Indonesia, namun karena dalam kondisi pandemi COVID, maka GACC juga merubah pertemuan fisik dengan remote assessment. Dan ini sedang kita komunikasikan akan terjadi di minggu depan. GACC dari Tiongkok, inspektornya akan melakukan remote assessment terhadap UP yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan penjaminan. Berikutnya Pak Sudari dan kawan-kawan semua, izin Pak Dirjen, nanti saya dimandatkan Bu Rina untuk menyampaikan pelaksanaan kegiatan di BKIPM terkait dengan remote assessment. Tidak banyak yang disampaikan kepada saya, jadi saya kembalikan ke Pak Sudari. Intinya Pak Dirjen, Ibu Rina sangat mendukung kegiatan ini dan kepada Mr. Mike Dillon, we hope we can meet again in the next chance, and our inspector always waiting for your information. Demikian Pak Dilan.
Pak Sudari dan seluruh tim, demikian yang saya sampaikan, bukan mewakili Bu Rina, tetapi menyampaikan pesan dari Ibu Kepala Badan. Terima kasih, ya. Pak Sudari dan Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Widodo. Thanks, Pak Widodo. Mike, Pak Widodo is the Director of Quality Management who do the HACCP certification and also health certificate, yes, from the competent authority. So the head of the quarantine is accompanying the minister, so she cannot join. So he will represent BKPM quarantine to present some experience today, okay, for the remote assessment during the COVID. And then he said that China also is implementing that one. In the quarantine, they are discussing with the China authority on the remote assessment for the processing company who export the product to China. So this is new procedure, new protocol that they are discussing with the China authority. So terima kasih Pak Dirjen, Pak Nilanto, Pak Widodo atas sambutan pembukanya. Dan sekarang Bapak Ibu sekarang kita lanjut ke acara inti, dan yang akan memandu acara ini adalah Pak Dr. Ahmad Purnomo as a moderator. Silakan Pak Ahmad Purnomo untuk dipandu selanjutnya dan waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, saya akan menyapa Mike Dillon dulu. Good morning, Mike. Good morning, Purnomo. Yep, the next session is with Dr. Sunaria. Okay. And his presentation, as I can read from the agenda, is about the opportunity to develop remote assessment in fisheries based on the existing regulation. And this will be in Bahasa Indonesia. So if you don't mind, we will let Pak Sunaria to present in Bahasa Indonesia. Sure. Is that right with you? Fine. Oke, okay, teman-teman sekalian, saya kira kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Sunaria. Judulnya peluang untuk pengembangan remote assessment di perikanan berdasarkan regulasi yang ada. Dan karena kita semua sudah mengenal Pak Sunaria, jadi saya kira saya tidak perlu menyampaikan apa dan siapa Pak Sunaria. Pak Sunaria, silakan Pak Sunaria. Okay. Sampai kita punya waktu sampai pukul 2. 15 menit, oke. Ya, baik, silakan. Silakan Pak Sunaria. Ya. Sebentar, saya. Halo? Sudah kelihatan, Pak? Halo? Ya. Oke. Okay, good morning, Mike. Good morning. Do you have breakfast today? No. Breakfast? No. Not yet. No potatoes. Potato? I just have my lunch. Rice. Okay. So, rice man versus potatoes man. Okay. Okay, Bapak sekalian, saya sesuai dengan agenda, saya akan membawakan remote assessment in COVID-19 new normal condition office inspection. Saya akan membawakan dalam bahasa Indonesia, biarpun ini saya mencoba dalam bahasa Inggris, tetapi saya akan mengkomunikasikan dalam bahasa Indonesia. I'm sorry, Mike, I have to speak in Indonesian, but you can see my presentation. Okay? Saya rasa kita semua tahu bahwa di dalam ISO, sistem ISO, fungsional approach atau approach secara fungsional dalam assessment itu ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah selection, yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya dari klien kita atau dari UP kita. Dan determination. Determination itu kita melakukan inspeksi, pengujian, atau audit, atau evaluasi proses, dan sebagainya. Hasil determination dan selection kemudian direview. Hasil review baru decision. Decision ya, kemudian attestation memberikan sertifikat seperti misalnya sertifikat HACCP atau sertifikat SKP dan sebagainya, dan kemudian ada lanjutnya yaitu surveillance karena sertifikat berlaku untuk beberapa waktu. Okay. Fungsi daripada approach dari
determinasi ini adalah banyak, jadi determinasi banyak. Jadi semua fungsi itu adalah untuk melihat konformite atau dengan melakukan conformity assessment atau penilaian. Penilaian bisa dengan testing, dengan inspeksi, atau proses evaluation, ya, atau audit. Jadi kalau kita menginspeksi HACCP misalnya, maka kita menginspeksi prosesnya sebetulnya, ya. Kemudian juga mungkin berhubung dengan testing dan sebagainya. Dan aktivitas yang digunakan di dalam determinasi itu adalah tergantung daripada produk maupun production-nya, prosesnya. Apakah pengujian, apakah inspeksi, apakah audit, apakah evaluasi. Sebenarnya ada tabelnya, tapi tabelnya kurang begitu cocok, sehingga saya skip saja tabelnya. Di dalam evaluasi, dalam kita melakukan evaluasi, kalau menurut standar ISO, evaluasi itu adalah gabungan antara selection dan determination. Itu gabungan selection dan determination. Itulah kuncinya kalau kita akan melakukan remote assessment. Jadi untuk remote assessment, maka evaluasi itu harus komprehensif. Harus komprehensif dalam evaluasinya. Dalam waktu kita melakukan evaluasi. Termasuk di dalamnya adalah kita waktu selection. Jadi di dalam selection itu kita mencari informasi sebanyak-banyaknya dari perusahaan itu, itulah kunci pertama yang harus kita pegang. Karena kita tidak bisa determinasi ke lapangan. Jadi waktu selection itu. Sehingga waktu selection itu kita memerlukan data administrasi ya, mengenai tentang pabriknya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, SDM-nya bagaimana dan sebagainya. Ditambah dengan technical data atau data serta manajemen review yang disupport dengan beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil, kita minta kepada mereka dan selection. Kita minta misalnya self-inspection, jadi inspeksi yang dia lakukan sendiri, kita minta hasilnya seperti apa. Kemudian laboratory testing atau pengujian, mungkin kita bisa minta, kalau kita melihat laboratory pengujian, kita lihat IQC-nya, internal quality control-nya, proficiency testing, atau validasi atau quality assurance yang lain yang bisa kita ambil dari laboratorium. Dan juga kita bisa minta hasil internal audit mereka. Mereka kan harus melakukan internal audit. Dalam penerapan HACCP juga mereka melakukan internal audit. Dalam penerapan HACCP mereka melakukan pengujian. Kita minta hasil IQC-nya, proficiency, dan hasil pengujiannya, termasuk internal inspeksinya, self-inspeksinya. Dan juga kita minta internal audit mereka. Kita minta internal audit mereka, kita pelajari, kita lihat, kita determinasi berdasarkan rekaman internal audit dia dan beberapa kombinasi mungkin lainnya. Kalau kita tidak bisa melakukan inspeksi, tetapi mereka melakukan self-inspection, tapi inspeksi itu bisa dihubung dengan suatu kemudian. Misalnya dia menginspeksi lantai misalnya, atau menginspeksi table atau meja misalnya, maka kita bisa minta hasil swab analisisnya. Berapa kekandungan mikroorganisme, apakah ada yang patogen dan sebagainya. Jadi self-inspection bisa disupport dengan internal atau testing mereka. Supaya kita bisa percaya bahwa inspeksi dia itu benar. Sehingga biarpun kita akan tidak melihat ke lapangan, tetapi kita punya data yang seperti yang kita harapkan, seperti yang waktu kita melakukan asesmen lapangan. Oke? Okay? Saya itu dengan mudahnya karena mereka sudah punya sistem manajemen atau sistem kerja, SOP dan sebagainya, dan itu harusnya bisa kita minta dengan baik, dengan cepat. Kita contoh internal inspection dia. Dia juga bisa melakukan inspeksi bahan baku, itu masuk ke pabriknya misalnya. Mereka juga bisa melakukan pengujian dan hasilnya bisa kita minta seperti apa hasil pengujiannya, terutama untuk critical step yang ada di dalam atau setelah dia memonitor CCP-nya. Mungkin dia menguji dalam tahap CCP-nya. Mungkin bisa kita tambahkan dia hasil pengujiannya. Sehingga kita bisa lebih confident dengan hasil inspection dia terhadap penerapan ACCP atau penerapan SKP dan sebagainya.
Kemudian kita juga bisa minta quality control mereka, proses kontrol mereka. Dia pasti bisa melakukan proses kontrol selama dia melakukan proses ini. Data ini adalah sangat penting bagi kita untuk bisa membuat kita lebih confident bahwa perusahaan itu bertanggung jawab terhadap mutunya sehingga dia melakukan proses kontrol. Kita kadang-kadang lupa memberikan atau meminta data proses kontrol. Padahal itu adalah sangat kunci keberhasilan mereka di dalam melakukan mutu. Kemudian inilah contoh dari internal audit. Ya, internal audit, jurnal manajemen atau manajemen review. Internal audit selalu dia lakukan, kita minta hasilnya, kita cek. Ya. Kemudian bisa juga disupport dengan hasil pengujian atau inspeksi. Dia bisa kita kita nilai secara komprehensif ya sama-sama berikan. Oke, kita kemudian baru setelah itu kita mendapatkan data-data tadi kita analisis ya, kemudian di review maka kita bisa menetapkan ya, membuat decision. Salah satu cara untuk membuat decision adalah kita menggunakan AL, konsep ALARA, as low as reasonable achievable for remote evaluation. Karena menurut saya ini adalah sangat baik adalah kapan kita harus pergi ke lapangan atau mungkin tidak. Di bagian bawah adalah bahwa tidak terlalu berisiko, maka kita bisa pergi, bisa tidak pergi mungkin ya. Atau mungkin lebih rendah persyaratan yang kita minta. Di bagian tengah adalah mungkin persyaratannya agak banyak, tapi kalau menyangkut di bagian atas sangat risiko, mungkin kita agak susah juga untuk itu. Itu harus kita pertimbangkan seberapa besar tingkat risikonya. Kenapa supaya kita bisa lebih confident dalam menggunakan data atau mengambil suatu keputusan. Kemudian untuk mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan dengan baik tentang risikonya, tingkat risikonya. Baik risiko orang yang melakukan inspeksi ataupun risiko penggunaan data itu. Nah, hasil inspeksinya itu tidak baik, maka risikonya ada di pihak masyarakat, di pihak pengguna, pihak user. Nah, itu hal itu harus kita pertimbangkan risikonya. Mana yang apakah kita harus lapangan atau tidak. Oleh sebab itu, maka kita juga harus mempertimbangkan atau merencanakan suatu surveillance-nya. Dalam pengambilan keputusan, harus sekaligus kita merencanakan bagaimana surveillance yang akan kita lakukan. Dengan perencanaan yang sudah menjadi satu dengan decision tadi. Mungkin bisa oleh kita melakukan irregular on-site surveillance atau inspection. Jadi mungkin suatu saat kita terpaksa harus datang ke sana. Misalnya saja adalah 6 bulan setelah pandemi. Ini adalah saya ambil referensi dari KAN, ya, KAN Policy for Accreditation. Dia 6 bulan setelah pandemi, dia akan melakukan assessment lapangan. Tapi sebelumnya dia bisa menggunakan remote assessment. Atau 6 bulan setelah decision. Nah, 6 bulan setelah decision. Jadi surveillance cepat-cepat. Gitu ya. Atau mungkin yang kalau kita sama sekali tidak bisa ke lapangan, maka kita bisa meningkatkan, ya, memperbanyak, ya, memperbanyak regular remote surveillance atau inspection. Biasanya setahun sekali, ini mungkin kita bisa minta 3 bulan sekali mereka melakukan kita melakukan surveillance dengan cara remote evaluation atau remote assessment. Jadi kita minta data-data hasil quality control dia, hasil inspeksi dia, gitu ya. Kita perbanyak sehingga kita menjadi memiliki data yang lebih banyak sehingga kita lebih confident, lebih percaya diri bahwa sertifikat yang kita keluarkan tetap sama dengan sebelum pandemi. Rasanya adalah on-site inspection ya, dari kompeten otoriti berapa sekalian ya, atau dari waktu dia melakukan SKP dan sebagainya, cocokkan. Ya, supaya tidak bosan. Dan sebagai penutup adalah model ini saya rasa bisa kita gunakan untuk yang lain ya, tidak hanya untuk di fisheries atau untuk masalah di UV dan di masalah, tapi bisa juga untuk yang kegiatan-kegiatan yang lain. Konsepnya adalah sama ya, mungkin atau dengan atau tidak. Nah, jadi saya supaya tidak terlalu banyak saya
buat singkat, maka saya cepat selesai pada kali ini dan saya nanti kita bisa diskusi dan kita bisa tahu apa yang dikembangkan oleh Mike Jalan. Tapi konsep yang ingin saya tekankan adalah bahwa kita dalam remote assessment kita harus memperkuat selectionnya. Selectionnya yaitu dari data sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Ya, kita bisa menentukan keputusan kita dengan kita kombinasi dengan program surveillance. Biarpun program surveillance-nya itu juga pakai remote surveillance atau remote assessment. Ya, dengan bantuan IT atau bantuan dengan teknologi lain, kita bisa juga melihat kondisi mereka ya. Tapi saya rasa secara konsep adalah menurut saya seperti itu dan saya confidence dengan apabila kita melakukan hal seperti itu. Rasa begitu, terima kasih. Mike, you can have your any question also. Your question. Okay. Pak Bob. Ya, terima kasih Pak Sunaria. Thank you Pak Sunaria. Jadi teman-teman sekalian, sesuai dengan jadwal kita belum bisa membuka sesi tanya jawab, tapi paling tidak tadi Pak Sunaria sudah menyampaikan remote assessment is not impossible. It's bisa kita lakukan. Memang nanti pada akhirnya kita harus mempersiapkan semuanya itu, baik tools-nya, baik manusianya, tentu juga nanti perlu kejujuran si pelaku usaha yang perlu kita inspeksi. Nah, Mike, now according to the time and agenda, 13:45 Indonesian time is your turn, and we will have approximately, let me check again, 13:45 to 15:30, and that's including some speakers from aquaculture, from product competitiveness, from quarantine, and also if there is from fish processing or fish processor. Now, probably if you can make it 15 to 20 minutes presentations, that will be best. Mike, time is yours. Hello, Mike. Unmute. Microphone. Okay, good. You won't allow me to share the screen. Yes. Oh, sorry. Okay. 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 Let me check. Yeah, you are allowed too. Okay. Yeah, you can do it. Sambil menunggu mic, itu tadi presentasi dari Pak Sunaria sudah ada di chat. Silakan download. Silakan klik. Okay. Good, yes. Okay. So first, hello to everyone, to Pasenaria, to Pasadari, Ilanto, of course, Pernomo, and to the group. I will give some background. We will talk about a public health. We started a master's degree in 1988 in food and seafood inspection. We began 1993. We began to put electronic control into factories in East and West Africa. 1995, we installed
audit software in 60 countries linked to Canada. At that time, we wanted to verify HACCP system because of law in 1994 after HACCP. So I will talk today about FDA, a system. I will also talk today about the UK risk-based inspection a system. For background, because of COVID, the FDA agreed that remote inspection would be allowed, I think from April this year. So from April 2020, FDA brought in amended legislation that allowed imported material to be verified using remote inspection system. This control, the foreign supplier verification program, is the check at point of entry into USA. They intend to add fish, is my understanding. It might be added now, but they said they would add, but we still wait on confirmation. So site visits are now remote. The FDA inspector will require records. I think scenario you gave a clear idea of the type of records that an inspector will want. But under the FDA issue, GMP, HACCP, and risk-based preventative control will be required. At the minute, this is covered in the fish side by the FDA HACCP regulations, but the plan is to bring it within FSVP. So, as it is in an ISO system, like scenario, I completed my ISO or British Standard auditor training 1990. I completed the environmental auditor training 2000. The SA 8000 training for sustainable analysis. So many, many audits, but we need to always verify whether public health control has actually been achieved. So in our law, normally we have two areas that we look at. We either have a food safety issue generated by a specific hazard that is a danger to public health, or we've got a trade issue where we've adulterated, manipulated, have an issue with the label, and increasingly food fraud and labeling issues is a key issue for the American FDA and for the EC. If you joined, as we did with Gerard Rosink, he mentioned earlier in the week that EC now is placing more emphasis on specific adulteration, maybe with excess water in product. They want this controlled. Anyway, we want to risk the risk rate, the supplier to decide whether we inspect them every day, every week, every month, every 3 month. So evaluating your supplier performance dictates how often you want to actually visit that site. Now, during a lockdown in COVID, you could do site visit every day if you want, because the logistics is much easier. So the type of audits that we will require for a remote audit, your HACCP plan, the specific types of hazard that this import business looks to control, what are the plans and records that they've actually achieved control
for critical control points in the process, training records to show that the business staff understand a food safety control system, and the level of training should be commensurate with the critical control point that they're asked to operate. So if this is a thermal process plant, then the training requirement is high. If this is a wet fish plant, maybe we only need evidence that cleaning training has taken place. In scenario in the audit book, you have examples of the thermal process control for a cannery and the type of audit that is taken by, it's a 3-day audit by a 4-man team from Canada if you supply canned goods. So if you have to do a cannery a review, then there are many, many records that you'll actually want to look at. Importantly, every system will have problems. Okay, if a processor provides no evidence that they've ever had an issue that needs corrective action, this would trigger an inspection in it did in Canada, because they did not believe in their QMP program that any food safety program didn't have a deviation at a critical control point. It makes inspectors nervous when people tell them that there is never any need to improve. So that's the American system. This is under review, as everything in COVID is. Now I'm going to talk about the UK system. This is called Scores on the Doors. We actually give hygiene rating to specific types of facilities. It actually allows the consumers to decide whether they will use the restaurant, whether they will buy the product. So this is something which has been piloted in UK. So the first thing under our law is every business has a unique ID. We want to geolocate. So we need to know this was the business on a map. We want to actually say this is the specific location of the business. We want to know what the trading name of this business actually is. And then we can track through our public health system, through our inspection records, how many inspections have taken place, what has the performance been of previous inspections at that site. And we can store additional information which is useful, such as the key contact details, who the technical manager is, who the food safety manager is, who the HR manager is responsible for training. These type of records are not held by the Food Standard Agency, but they're held by the local inspection service. Yeah. So we can schedule the food business for a digital intervention. We can invite FBOs, the food business operator. We would invite the food business operator to participate. They would actually confirm that on at this time they will be inspected. We can do this unannounced, but at this point it's a voluntary access. We tell the FBO what type of records and information they need to prepare. Yeah. And we will actually establish video dialogue so that we want access to a remote visit at that site. We will actually be using a video surveillance on the site to look at cleanliness, to actually look at separation, social distancing. We will want to actually look at records that people are in compliance with COVID guidance. Yeah. So we will capture photographic evidence during the site visit. We will issue
recommendations should things be seen during the virtual audit that don't actually comply with a food safety, GMP, a HACCP, and we will produce recommendations, and then we will give a timeline, maybe 1 month, and they have to then rectify. This is no different from a normal inspection visit, as Sonaria had said, except that it is virtual. So here is an example, a digital inspection. Okay, scores on the doors is the public health control system operated by provincial government. So they will actually be sent a link by the factory team. They will then click to say that they will actually be doing this. A text message is sent. There will then be a video call where they're expected to take the linked phone to different areas in the factory or in the premises. They can check cleanliness. They can ask to look inside the cupboard. They can actually ask to look inside the microwave. The inspector can be seen, and the inspector can make notes during the visit. The food business operator can clarify any points during the visit. So we've got a location. We'll actually check that the site is in Jakarta, in Muara Baru, in this specific point in the dock. But we can tell by Google Map that this is where it is. We'll actually look at the site. We'll actually check that the water is warm. We will check that the chemicals are approved. If we want to take photographs and extract information, this is done during the visit. If we're unhappy, if this is people storing food on premises and we're not happy that this is in control for the canteen or the working staff, we will tell. They'll actually note that this is an issue. If you're actually unhappy with the way that chemicals or packaging is stored. So I make a few comments, Pernamo. Yeah, remote. Okay, remote inspections will be here to stay. We won't ever go back to the old system in total. We will now move everywhere, whether this is 30% of the inspection activity or 100%, it will actually move. Indonesia has always faced a challenge in the size of the archipelago, the 17,000 islands and individual locations, as to how we maintain control. Virtual remote inspections will give your country the opportunity to have better control. Now, what's not been seen, for me, this will be the biggest opportunity to improve competitiveness and performance that Indonesia has ever been given. I think if you can use remote inspections to ensure compliance with good practice, and the good practice ensures profitable business operation, then there will be millions of benefits. When we looked at HACCP in America, we looked at 50 small meat plants. Every factory improved labor productivity because they complied with good practice in food control. So I believe that you can use this opportunity to improve the competitiveness and the brand of Indonesia, and your data analytics and your sort of Internet of Things
will actually allow you not only to inspect a factory, but you can actually interrogate equipment and devices, as we were doing 25 years ago, when we looked at thermal processing, where we had installed control systems within the plant. I think you now have much more opportunity to actually control this in terms of what you do. So my advice to Indonesia is to make the best of this opportunity. I think Scenaria has actually made some ideas about how could you risk rate plants virtually and actually tie this into your policy and your law. I think this is something that Indonesia should do, but not only for COVID a benefit to build trust, but I think for competitiveness, it is an opportunity to actually get better control and better margin in production processes. Thank you. Thank you, Pak Dylan. It's very short but very clear presentation, of course. And can I give some description in Bahasa Indonesia for the audience? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oh, Pak Mike, before I continue, am I right that FSVP does not include fish? Yes, at present. At present. But they'd said that they would be bringing, I spoke yesterday to ask, and some people have said even it might have happened now, but not been released. The intention they had said is they would bring fish within FSVP, but not yet. But SOTD include fish? SOTD in the UK is everything, yeah. Everything. Okay. Terima kasih. Thank you. Baik, teman-teman sekalian, saya kira tadi presentasi dari Pak Mike sangat jelas bahwa virtual assessment atau online assessment adalah sesuatu yang mungkin, dan saya kira pandemi COVID-19 ini menjadi pembuka untuk melaksanakan sistem itu di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, Pak Mike tadi juga menjelaskan bahwa virtual assessment ini tidak beda dengan physical assessment. Namun, ada beberapa hal yang diganti pelaksanaannya secara virtual, yaitu berbasis dokumen, kemudian juga berbasis dokumentasi foto, bahkan video kalau diperlukan. Ini perbedaannya atau upgradingnya atau penggantinya dari physical assessment ke virtual assessment. Nah, saya kira dari dua hal tadi yang saya sampaikan, saya ringkas dari Pak Mike adalah satu, diperlukan perubahan sistem persyaratan dari kita. Bagaimana kita, pemerintah, bisa membuat sistem, membuat peraturan, membuat SOP untuk melaksanakan atau bagaimana melaksanakan virtual assessment. Dan kalau sistem ini sudah kita ubah, maka untuk selanjutnya kita juga harus mulai melakukan pelatihan-pelatihan kepada pengawas mutu, kepada inspektur atau pembina mutu, dan semua yang terkait dengan mutu untuk juga bisa melakukan virtual assessment. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk virtual assessment ini bisa berjalan dengan baik, saya kira tadi tidak disebutkan, tapi ini sudah pasti, diperlukan kejujuran dari pelaku usaha atau dari ODT. Mike, I was mentioning that for virtual assessment can be in place, there are at least two requirements. One, we have to slightly change the system that we have, the regulation that we have. Yes. Number two, there is also one definite requirement, that is we have to have trust with the fish business operator. Otherwise, it doesn't work. Yeah. Am I right? Yeah. Yeah. The first thing that the American
legislators did is they brought in the announcement that there was a slight modification in the regulation. Okay, yeah. So you need to actually address the law. But like any inspector, we say trust and verify. So you need to trust the food business operator. But with remote inspection, you can ask them to take that camera anywhere in the facility. And actually, you can check the night shift for cleaning. You can check the start of the shift. So, you know, you work with the, you know, as you say, you need to trust that you need to verify the control. Yeah, okay. So, okay, Pak Mike juga barusan confirm. Yang syarat yang kedua adalah kita harus punya trust, kita percaya kepada UPI, dan UPI juga harus jujur kepada kita. Saya kira itu. Now, Pak Mike and Pak Sunaria, I think before we go to next session, I would like to open for question and answers. Is that alright with you, all of you? Yeah. Okay, so Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita akan buka waktu untuk diskusi dengan Pak Sunaria dan Pak Mike Dillon. Nanti waktunya kurang lebih kita buka untuk, saya cek dulu ya, waktunya kita buka untuk nanti 30 menit untuk tanya jawab. Nanti kalau perlu waktu lagi kita buka lagi. Sesudah itu kita akan mendengarkan presentasi dari DJPB, DJPDS dan BKIPM mengenai atau pengalaman mereka bagaimana mereka sudah mulai merintis online assessment ini. Pertanyaan saya buka, silakan mengangkat tangan, raise hand, atau langsung menyebutkan, bicara saja siapa yang akan bertanya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Atau komentar juga boleh? Silakan raise hand. Bisa bahasa, bisa Inggris ya, Pak? Ya, bisa bahasa Indonesia juga, nanti kita coba terjemahkan kalau itu untuk Mike. Tapi kalau untuk Pak Sunaria nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Gitu ya, Pak ya. Karena Pak Sunaria sekarang sedang ada di Jogja. Baik, silakan boleh bertanya dalam bahasa Indonesia nanti kita coba terjemahkan. Ahmad Romo mau angkat tangan. Silakan angkat tangan, boleh. Nanti akan kelihatan di sini siapa yang angkat tangan. Nanti Ibu Novia atau Ibu Diana bisa memberitahu saya, membantu saya siapa yang angkat tangan, bisa mengidentifikasi. Silakan. Mohon maaf, Pak Ahmad Purnomo, Pak Ipung, saya Debi ya. CIB, Pak mau angkat tangan cari button, aku nggak ketemu ya, Pak. Ya sudah, tapi mau bertanya. Iya Pak, boleh Pak, mohon izin. Silakan. Untuk siapa? Silakan, sebutkan. Mungkin ke Mike Dillon ya, Pak, ya. Okay, Mike, there is one question for you. Sure. Yeah. Okay, thank you very much. My name is Debbie from Indogap, CBIB, Cara Budidaya Ikan Yang Baik. My question is, you mentioned about the picture and the videos. Should we list the required pictures that we ask the farmer the audit to be provided by them? I mean, during we formulate our regulation, our revised regulation about the remote audit, should we give the list of the pictures required? Well, you know in your existing regulation where you expect the control to be. Yeah, so if you say we need evidence that the chemicals that are used, that either they're not used or the chemicals are approved or listed, you would design your evidence checklist, but in that you could ask for any pictures that you like. If you as an inspector are visiting the site, you would
the scope of the photograph should be in line with the regulation which is in place. So yes, you want pictures of the feed that they use to check it's approved, or if they're using a veterinary medicine because they have an issue with the health of the fish in the pond, you need to actually take pictures of the particular containers that the product's in. So you would have a scope. You might not have a specific picture of a specific chemical, but it would be pictures that you would want to take that you would cover like this within the regulation. So I think general area, chemical control, the pictures that you want within chemical control will be for you as an inspector on the day. If you find you're not happy, normally with an inspection, if you're not happy with one piece of evidence, you might want further photographs as you go. As long as it's in line with the regulation, I think your regulation should give the general area, which is in line with the scope of the regulation. And that for me would be what I would expect to see within the reg. Yeah. Yeah. Next question. Is Debbie happy? Are you from clear? Her face, from her face, yes. She's smiling. Okay. Then I'm happy. Another question, if I may, if there is nobody else. Thank you. Yes, please. It's about the farmer. Sometimes we know that the small scale farmer, some of them are totally forget how to write, they are literally unable. So how can we ask them to provide like documentation, records and everything? Because sometimes when we go to the field visit and we audit them, we could gather like a pack of the fish medicine or the feed or something else. But sure, this is the remote audit there. Then you mentioned about the documentation. So okay, you can hear me. Yep. Yes, very clear. Very, very simple for me. Every small farmer should have a simple picture-based code of practice on the wall of where they operate from. We have one hand, 5 chemical control, one hand, 5 micro control. And they should be a certificate to show that they've been educated in the operation of those controls, rather than hundreds of paper-based records on a small farm. So for me, if the controls are there, chemical, if we're saying microbial, they've actually got evidence that they've been trained by the inspection service or an approved deliverer that demonstrate that they've actually been trained. And then there's got to be some evidence of previous site visit records to show that they were met by an inspector and they could explain these are the controls that they do, even if they don't have the a written record. But that's for you to decide in your law. In Bangladesh, we did 100,000 farmers in the training program, and they all had simple site visit records, not virtual records, but the original site visit, to make sure that they were in compliance with the regulation. And then they had to demonstrate that they could explain what the controls were for and why they actually did it. That was seen as key. But that's up to your government inspection service. If your inspection service requires that they've got an actual chemical logbook, then they actually have to keep the logbook. It's for you and your regulation to say how that works. So, Dari, do you want to comment on that? Yeah, thanks, Mike. I think what we are trying to, yesterday we discussed about the record for the farmers. Yeah. I think yesterday, I think this is a challenge, yeah? Yeah. We cannot give, we have, of course, we are preparing SOP for the good farming practices.
that but we need to have a simple record keeping for the farmers. Yeah, I think that what the idea of just putting in the boat, or then that is something that we have to consider. Yes, there is a challenge here in Indonesia. I think because ask them to write something is another is difficult, but we have to make it simple, and we will kind of formulate a simple record keeping for the farmers on our SOP. Yeah, yeah. That is also, but that is doesn't mean that is simple is doesn't mean that this actually just probably just to meet the requirement for certification. Yeah. Yeah. What you need to record, what you need to put in your record, and as simple as possible, just basic thing. I will share Sidari the record book that was designed for Bangladesh so that you have something. Okay, no problem. That will be great. Yeah. But the important thing is, this is about business, not about what's good for the farmer. Is if he looks after those records, he actually operates the pond much more effectively. So it's more so it's good for they know the chemicals they've used, they've checked that they've done it at the right time before harvest. Those things for the farmer are important to run the farm. If we can make it work on the business basis, then fine. If we try to do it on a certification or a regulatory basis, most small farmers not interested, yeah. Yes, yes, please, Mike. I think that will be great. Yeah. No problem. You chase me. I know you phone me. I will. Okay. I saw one person raise hand before. There is Ibu Astari. Ibu Astari tadi angkat tangan. Astari atau Askari? Atau tidak sengaja? Baik. Kalau tidak ada, tadi ada satu yang ingin bertanya, tapi tidak sayang tidak ada namanya. Oh, ada sebenarnya ada namanya. Edu 7 FHUA. Sulih. Ate Sulih S2 Pangesti. I'm not sure whether it is a male or female. Silakan. Saya bukakan ya, Pak. Ya. Silakan Ibu. Dari Universitas Erlangga. I'm Sulih S2 Pangesti. Silakan. Yeah, from Veterinary Medicine Faculty of Erlangga University in Surabaya. Dr. Dylan, I just want to know, is there any requirement for an assessor to make a decision to given the assessment? For example, a specific certificate for assessor. Okay. Thank you. Okay. So that I answer this correctly, Pernom. So yes, please. Okay. So our a law is clear in terms of what the officer, the inspector can do. They can actually remove the license for the business to operate. They can actually suspend operation. They can decide to prosecute. In terms of a certificate, our process is more based on you have a license or you can operate your food business premises provided you comply with regulation. If the inspector believes that you're not in compliance with the regulation, if it's a minor issue, they will leave recommendations where they ask the business operator within a month to sort out these minor issues. If they came back and you had not complied or sorted the minor issues, they might at that stage decide to prosecute. If they decide to prosecute, you will go to court under due diligence legislation where you have to provide evidence that you've taken the appropriate controls for food safety to operate the business. If the inspector decides there is a significant risk to public health if the business continues to operate, then the inspector can make the decision to close the premises. So we're not so much interested in
certificates in a UK system, we're more interested in food safety. So you either comply. If you're not in compliance, then there'll be a number of things that the inspector can decide. You can't be giving a hygiene or a food safety rating on the scores on the doors that encourages people to buy a product. But the normal scheme that we operate is more that you comply with the law. Okay. Is that clear, ma'am? You're happy? Yes, I know. Thank you. Okay. Thank you. If you want more information, I can send through a Sidari. I think I've written papers on this in the past, but it might be useful for you now. Thank you very much. Okay, no problem. Pak Mike, Ibu Suli is from Faculty of Veterinary Science, University of Erlangga, Surabaya. I know Surabaya well, so I send my regards, yeah. Oh. Okay, yang lainnya silakan dalam bahasa Indonesia boleh. Ya. Yeah. Tadi saya lihat ada Ibu Arni Mahmud dari DKP Sulsel. Silakan Ibu Arni Mahmud, sudah angkat tangan. Saya kira belum angkat tangan. Kalau angkat tangan pasti namanya akan terangkat ke atas. Okay. Tapi boleh, silakan yang mau bertanya. Mungkin buka ini siapa? Sule Kadang, Ibu Sule Kadang, silakan Bu. Sule Kadang. Ya, silakan Bu Sule. Pak Ibu Diana, Ibu Sule boleh di unmute. Ya, silakan. Sudah ya. Sule. Ya, sekarang ya, Pak. Hey, Sule. Hello, Mike. How are you? Hey, long time no see you, ya. Yeah? You're as beautiful as ever. Yeah, thank you. Nice to see you again, even only in cloud meeting. Anyway. Yeah, but my question maybe I better to stay in Bahasa, ya. Yeah? Okay. Okay. Make sure Bapak you Ibu understand, kalian, Mike. Iya. Yeah. No, you can translate someone, ya. Yeah. Okay. Karena inspeksi ini kan sebetulnya kunci keberhasilannya adalah pada professional judgment dari inspektur. Kalau dari segi bisnis, ya memang kita berusaha untuk seefisien mungkin ya yang bisa dilakukan. Tetapi dari segi jaminan untuk mutu dan keamanan, saya kira peran dari inspektur yang akan melakukan remote assessment itu sangat penting. Sehingga tadi saya kira nyambung pertanyaan yang dari Universitas Erlangga ya, bahwa menentukan kapabilitas atau kompetensi dari seseorang inspektur yang akan melakukan remote assessment itu penting. Nah, mungkin itu yang perlu ditetapkan kriteria-kriteria di samping dari kapasitas kompetensi orangnya sendiri, juga fasilitas-fasilitas yang digunakan itu harus terverifikasi dengan baik, sehingga nanti data-data hasil inspektur itu memang reliable, ya, bisa jadi jaminan karena hasilnya itu akan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin bahwa produk yang sudah disertifikasi mutunya tetap lebih bahkan bisa lebih baik atau minimal sama dengan produk yang diinspeksi secara offline, ya. On the spot. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih. First, Sully, is this my PhD viva? It's a long question. Bisa nambahkan, Pak Ipung? Silakan. Ya, silakan. Rasa pertanyaannya Bu Suli itu adalah pertanyaan yang sangat penting. Apabila kita inspeksi tidak datang ke sana, maka judgment-nya seorang inspektur harus kuat. Kemudian bisa menjudgment adalah kita minta data inspeksi yang didukung dengan data lain. Misalnya dengan data pengujian. Jadi, misalnya sedang menginspeksi pengalengan misalnya, maka data
If not, harus ada. Kalau kita sedang menginspeksi kebersihan, maka harus didukung dengan data pengujian mikrobiologi misalnya. Yang simpel saja, di dalam surveillance atau di dalam inspeksi itu memang tidak harus full begitu. Jadi, untuk kita membuat adjustment, itu harus ada data yang reliable. Tanpa itu, tidak bisa rasa-rasa. Saya agak takut kalau melakukan remote assessment tanpa dukungan data yang bagus. Ya, agak. Justru itulah. Sebenarnya inspektur untuk remote harusnya lebih qualified daripada inspektur yang kelapa. Yeah, yeah. Okay, so should be more qualified. Yes. Compared to the on-site inspector. Okay. Yes. Mike, it seems you comprehend Bahasa Indonesia already. I think the lady had asked, do you need a specific certificate to undertake that type of assessment? I misunderstood the question. And you would normally complete your degree as you do in Indonesia, but if you are expected to inspect a food safety, there's an additional qualification or certificate you can take. Yes, and basically, Sule mentioned about the capacity of the inspector to do professional judgment through virtual devices. I'm sure many organizations in Indonesia will offer, if there's a new a guidance document where inspectors need to meet requirement, then you can put this online, I'm sure. Either, why not iPride? Ibu-ibu dan bapak-bapak pembina mutu atau pengawas mutu di daerah, di provinsi, mohon juga bersiap-siap, karena manakala virtual assessment ini diberlakukan, nanti sudah pasti pusat memerlukan bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang di lapangan, di daerah. Apakah itu untuk verifikasi ke lapangan, ke UPI, atau bagaimana. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengajukan pertanyaan. Ya, satu lagi mungkin. Ya, moderator mungkin. Silakan. Saya ya. Ya, kan nggak ada yang lain bertanya, ini silakan. Iya, baik. Mungkin menyambung dari yang tadi ya, karena bagaimanapun juga di dalam prosesnya itu, hal yang tidak kalah penting adalah kesiapan dari pihak pelaku usaha, ya, bahwa mereka tahu persis bahwa asesmen itu juga adalah kepentingan buat mereka, ya. Percayaan menyangkut juga kepercayaan kepada bisnis mereka. Nah, mungkin ini ada baiknya juga, apakah dari Budindo nanti bisa memfasilitasi, atau mungkin dari KKP, supaya ada membangun persepsi antara kompeten authority pelaku usaha dengan pihak lain, ya, termasuk mungkin konsultan dan lain-lain, supaya proses ini berjalan simultan. Semua pihak mempunyai pemahaman yang sama. Sehingga ketika asesmen itu dilakukan, itu persepsi itu sudah sama. Sehingga dokumen-dokumen yang disiapkan, termasuk juga prosedur menjaga kerahasiaan, ya, dan lain-lain itu bisa dilaksanakan secara baik. Dan hasilnya tentu kita harapkan memberikan manfaat yang baik kepada semua. Mengkomunikasikan metode, teknik, proses dari remote assessment kepada pelaku usaha itu juga penting. Mudah-mudahan juga ada yang segera bisa memfasilitasi hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira ini dari Bu Sule adalah komen yang terakhir untuk sesi ini. Mike, this will be the last comment from Ibu Sule for this session, because I will open time for the next session. The next session is regarding the experiences. Yeah.
Just to for Mike, Mike, do you have a, because Ibu Suri just mentioned about the protocol SOP, yeah, to get a clear SOP and protocol. Do you have an example of that in come from the UK or USA, how they do it? Are you talking about establish a protocol on that? Are you talking about for remote inspection? Yes. They've given guidance. I can send you the guidance that the FDA have provided, but that's not yet covering fish. Okay, I can send the example of what the FDA. I think you'll just apply the same type of guidance. I think. Yeah. Oh, okay. Sure. That's for FSVP, right? Yes, but it would be, whether it's for FSVP, it would be the same type of guidance that you would be given if it's covering seafood, I'm sure, yeah. Okay. Sorry, but one more. Yeah, that's for Mike. Mike, you mentioned that you have a grading for the UK, what? SOTG. That scores on hygiene, the door. Hygiene, rating for the premises, yeah? Yes. Is that what is the rating? I mean, A, B, C or something like that? They change it, so I'd need to check whether it's still the same. At one time, it used to be almost a gold, silver and bronze or something, yeah? So they've done it where they've given a number, they've done it where they've given a... So I'll check, I'll send for you again. I'll need to find from the enforcement authority what the most current document is. So this is the rating for hygiene, no? SOP, yeah? We've got, as I said, we've got two types of inspection. We've either got an inspection for a trade, for whether you're in compliance with weights and measures and fraud, or we've got an inspection for food hygiene, food safety. So I will send you the way it works, yeah? Okay, thanks Mike. Okay, thank you, Mike, for that, yeah. Now, sekarang waktunya adalah untuk sharing pengalaman. Mike, you know, it's about sharing experiences from the Director General of Aquaculture, okay. Product Competitiveness and Quarantine, regarding what they have been doing on this online assessment. And Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya berikutnya saya akan buka sesi presentasi dari tiga Direktorat Jenderal atau tiga eselon 1 yang sudah mulai sedikit-sedikit melakukan online assessment. Kalau berdasarkan jadwal yang saya punya, maka yang pertama ini adalah dari Perikanan Budidaya, nanti akan disusul oleh dari PDS PKP tentang SKP, yaitu kemudian dari BKIPM tentang HASAP. Masing-masing waktunya 15 menit dan kita sekarang 14.38. Enggak ada UPI lagi, Pak. Saya tak tahu, Bapak. Saya satu lagi UPI mungkin pengalamannya. UPI, saya sudah terima kabar UPI-nya enggak jadi, enggak ada nih. Oh, oke, okay. Okay, silakan dari Perwakilan Budidaya. Menurut daftar yang ada di saya akan diwakili oleh Ibu Deborah. Silakan Bu Deborah, Bu Debbie. Baik Pak, terima kasih banyak. Mohon izin menyampaikan. Sorry bentar. Ya sudah oke, tinggal slideshow. Ya Pak, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ipung, Bapak dan Ibu sekalian, para pakar UNIDO, please allow me, Profesor Mike Dillon, to present this in Bahasa, but I have the presentation in English, so very hopefully good. You can follow. Yeah, okay. Thank you. Ini adalah kurang lebih proses Indogap yang saat ini kita laksanakan. Permohonan sertifikasi diikuti dengan DS audit oleh auditor, kemudian field visit dan audit report.
Suaranya putus-putus. Setelahnya itu rancang. Jadi mereka. Oh, sorry. Iya, unstable Pak ininya. Iya. Oke. Apakah terdengar? Ya, masih putus-putus. Sedikit mundur. Oke, baik. Jadi oke. Masih Pak? Oke, ya, bagus. Baik. Siap. Terima kasih. Jadi ada 31 provinsi dari 34 provinsi yang mendapatkan pendelegasian. 31 provinsi itu auditornya mendapatkan penugasan langsung dari kepala dinas untuk melakukan audit, field audit gitu, sampai memberikan report yang dikumpulkan ke pusat. Kami di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menerima dokumen tersebut, kemudian kita review, dan setelah mendapat rekomendasi penerbitan dari reviewer, maka akan dilakukan penerbitan sertifikat. Ini yang sedang berjalan. Dan untuk informasi bahwa saat ini kita masih berjalan seperti yang tadi disebutkan, begitu. Permohonan itu hanya berisi data unit budidaya, kemudian dengan surat, juga surat izin, kepala budidaya, dan struktur organisasi. Kemudian pada saat kita melakukan audit, kita melihat kelengkapannya dan kita melihat di manakah kita harus melakukan fokus untuk audit berdasarkan risiko yang ditemukan. Dan setelah itu dilakukan field visit atau audit lapangan untuk melihat kesesuaian, mengevaluasi dokumen maupun kegiatan operasional sehari-hari, termasuk juga kemampuan personil untuk menerapkan standar CBIB. Dan opening dan closing dilaksanakan di onsite. Sampai saat ini masih dilakukan seperti ini, Bapak-Ibu. Dan kami mengharapkan ke depannya ada beberapa perubahan untuk gap audit. Nanti juga kami akan melakukan revisi terhadap prosedur atau mungkin menerbitkan prosedur khusus untuk remote audit. Kita lihat di sini bahwa kita minta supaya ada masing-masing unit budidaya mempunyai quality control atau person in charge yang sudah terlatih mengenai bagaimana menerapkan CBIB atau menerapkan Indo-GAP seperti itu. Kemudian kita akan meminta SOP, begitu. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita akan minta ada SOP yang lengkap diberikan kepada sekretariat, begitu, termasuk juga catatan untuk masing-masing prosesnya, begitu ya, bukti dari penerapan SOP. Dan layout pun diberikan penjelasan secara lengkap, dan organisasi struktur itu bersama dilengkapi dengan nama dan tugas dan fungsi masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Dan kita juga akan meminta gambar dan video yang tadi saya tanyakan, listed requirement, jadi dari berbagai persyaratan yang memang diperlukan untuk gambar dan videonya bersama dengan GPS location di masing-masing gambar dan video yang diambil itu, gitu. Dan ini satu hal yang kami pikirkan untuk memastikan bahwa ada online meeting room yang tersedia, khususnya bagi small scale, begitu. Dan kalau bisa ada breakout room seperti ada di Zoom meeting, karena ada rapat internal untuk auditor. Ini untuk aplikasi. Kemudian untuk seleksi, kalau sebelumnya kita hanya melihat kelengkapannya dan fokus pada audit, maka kita juga mengecek dari validitas dokumen. Ini kemungkinan besar bahwa kita akan minta semua dokumen di-upload ke Google Drive beserta juga dengan video dan foto. Kemudian kita juga membuat WA group mungkin antara auditor dan auditee supaya auditor bisa meminta dokumen-dokumen apa yang memang diperlukan untuk yang tambahan mungkin supaya bisa mendapatkan gambaran lebih jelas. Ini mohon maaf Pak Sunaria, kami terbiasa lidahnya menggunakan auditor, mungkin maksudnya adalah evaluator seperti yang Bapak pernah sampaikan di 17032 begitu. Dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan assignment gitu, penugasan. Nah, diikuti dengan proses selanjutnya itu days audit. Kita lihat fokus dari auditnya, kemudian ada intensif komunikasi antara auditor dan auditee.
dan juga kita minta detail dokumen, video, dan foto, seperti itu. Ketika hari H, dokumen akan dilaksanakan opening dan closing meeting itu secara virtual, begitu, jadi menggunakan online meeting room. Kemudian kalau bisa dari masing-masing, misalnya ada dua tim auditor, maka dipisahkan menjadi beberapa breakout rooms supaya bisa fokus untuk melakukan audit. Dan kita masih dimungkinkan untuk meminta dokumen, foto, dan video yang memang diperlukan untuk melengkapi hasil audit. Selanjutnya, auditor itu melakukan internal meeting. Kalau memang auditor itu berada di ruangan yang berjauhan begitu, tetapi kalau memang auditor dinas misalnya dua-duanya berada di ruangan dinas, maka tidak perlu ada breakout room seperti itu. Dan setelah itu dilakukan closing meeting. Kurang lebih gambarannya seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat kita melakukan remote audit nanti. Yang pertama adalah requirement apa saja yang memang harus dievaluasi menggunakan dokumen, gambar, dan video. Nanti mungkin kita perlu membreakdown begitu. Selanjutnya adalah jumlah auditor yang cukup begitu. Spesifikasinya lead atau member auditor. Karena memang tadi sudah disebutkan bahwa untuk auditor remote audit ini seyogyanya adalah auditor yang memang lebih kompeten dibanding auditor yang melakukan audit lapangan seperti biasa. Kemudian selanjutnya ada 2.000 unit target CBIB tahun ini. Kami baru mencapai hampir 700, jadi masih 1.300 karena kemarin delay hampir 4 bulan begitu ya karena pandemi. Maka ini cukup banyak audit yang harus dilakukan per harinya, kira-kira ada 7 audit, tetapi dibagi untuk 31 provinsi, mudah-mudahan bisa tercapai. 3 provinsi yang lainnya, audit itu tetap kami danai, walaupun mungkin pelaksanaannya dilakukan oleh auditor dari masing-masing provinsi itu. Jadi provinsi itu yang tidak mendapatkan dekon adalah DKI Jakarta, Papua Barat, dan Maluku Utara. Yang memang secara potensi budidayanya dan jumlah personilnya itu masih belum mencukupi. Setelah itu, pertimbangan lain adalah untuk small scale audit, bagaimana kita menyiapkan meeting room-nya, Google Drive, dan fasilitas yang lain yang diperlukan untuk kita melakukan audit. Dan untuk persyaratan tambahan, yaitu untuk merevisi prosedur kami, yang pertama adalah personil dari quality control yang kita persyaratkan. Maka kita membutuhkan pedoman dan online support gitu untuk membantu pembudidaya untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya adalah untuk gambar dan video dengan GPS. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ipung, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, ini belum dilaksanakan ya, baru planning, rencana ya? Iya Pak, belum Pak. Oke. Ya, oke. Okay. Baik, berikutnya nanti kita tahan dulu untuk diskusi ya. Berikutnya dari PDS, silakan Pak Simpson kalau nggak salah yang mewakili. Ada Pak Simpson? Halo Pak Simpson? Oke. Okay. Silakan Pak Simpson. Baik, terima kasih Pak Ahmad Purnomo, Mike Dillon, good morning, good afternoon untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Pak Ipung, saya akan memberikan beberapa slide yang saya baru tulis dalam bahasa Inggris supaya bahasa Inggrisnya simple supaya Mr. Mike juga bisa mengerti supaya mungkin beliau ada masukan bisa menjelaskan tentang penerbitan SKP. Ya Pak Ipung ya, saya share ya. Silakan ya, ya. Mike, this is about GMP SSOP certification. Okay. Oke. Okay. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami melakukan sertifikasi SKP atau secara remote assessment. Yang saya mulai dari pertama bahwa one of requirement in issuing of GMP certificate is recommendation from the regional or province quality supervisor that it's signed by the head of marine and fisheries services.
so that the procedure for issuing GMP certificate involve the quality supervisor in each province in Indonesia and Directorate General of Fisheries Product Competitiveness. While the certificate is signed by the Director General, Mr. Nilanto, and this is procedure according to Minister Regulation Number 17/2019 regarding the issuing GMP certificate. Our experience during the remote assessment, especially the process certification of GMP because pandemic of COVID-19, starting from middle of March, when Indonesian government began to impose large-scale social restriction atau PSBB in several area or province, including Jakarta, because of pandemic COVID-19. The decision of large-scale social restriction was followed by sending letter from our Director General of Fisheries Product Competitiveness to all head of marine and fisheries services in Indonesia regarding the mechanism service of GMP certification during pandemic COVID-19. This letter emphasizes that services of GMP certification must be continued even during the pandemic COVID-19. Once again, this letter emphasizes that services of GMP certification must be continued even during the pandemic COVID-19. Some point from the letter are addressed to fish processing plan and also to head of provincial marine and fisheries services, include fish quality supervisor in Indonesia. To the fish processing plan, which is proposing GMP certificate extension or new application for GMP certificate, must request to the head of province office for the recommendation and sent to the Director General of Fisheries Product Competitiveness by GMP certificate online via website like you can see in the website and uploading all the requirement according to ministerial regulation for procedure issuing GMP certificate. To the government employer, during implementation of work from home, that the assessment or verification of GMP by the quality supervisor in the area can be done by sending a photo or picture of processing flow in processing plant and document it in digital or electronic form. So in order to complete all GMP requirement of GMP online system, the suggestion from fish quality advisor to fish processing plant is done by asking for the document or photo, such as processing flow in processing plant, starting from the receiving raw material to storing of product. And then the result of corrective action from processing plant can be done and sending by uploading the documentation and having apply GMP principle and SSOP requirement. Recommendation for issuing GMP certificate were submitted by the head of marine and fisheries services in each province using electronic signature or according to the administration mechanism in each province during the COVID-19 pandemic. So based on the recommendation from head of provincial services and has fulfilled the requirement and then has been verified by the central quality advisor, and then our Directorate General of Fisheries Product Competitiveness will issue
GMP certificate. Thank you very much, Pak Ipung. Saya kira ini mekanisme yang kami lakukan selama ini. Dan mungkin kalau ada tambahan dari Bu Lia, kami persilakan. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Lia mau menambahkan? Silakan, Bu Lia. Itu mungkin mikrofon bisa di-unmute. Iya, cukup Pak, cukup. Cukup, oke. Okay. Ya, nampaknya memang yang dimaksud remote untuk PDS masih agak sedikit berbeda dengan remote yang kita bahas di sini. Tapi nanti kita diskusikan. Berikutnya kita dengarkan atau kita saksikan presentasi dari Pak Widodo. Silakan. Sambil menunggu Pak Widodo, mungkin masih belum on itu anu mikrofonnya, ya. Materi Pak Sunaria dan Pak Mike Dillon bisa diunduh di chat. Tinggal diklik saja itu, ada tanda panahnya, ya. Tidak ada link, itu langsung nanti terdownload materinya. Pak ya, Widodo? Ya, Pak Widodo? Baik, Pak ya. Ipung sudah didengar suara saya, Pak Ipung. Ya. Nah, terima kasih banyak. Selamat sore, Pak Sudari, Pak Sunaria, Pak Ipung, Mr. Mike Dillon. I would like to present my presentation in bahasa, Pak Ipung, Pak Mike Dillon. Saya akan menyampaikan sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh UNIDO untuk pengalaman BKIPM dalam melaksanakan assessment di masa pandemi COVID. Dan kita di masa pandemi COVID, kita mengembangkan assessment berdasarkan remote, berdasarkan tatap muka, tergantung dari kondisi. Yang pasti, Pak, Bapak-Ibu sekalian, saya minta tolong slide sambil bergerak. Bu Ninin, tolong slide-nya sambil bergerak ya. Bahwa jaminan mutu keamanan pangan ini menjadi hak dasar manusia secara keseluruhan, nah, merupakan mandat dari setiap masyarakat dan negara. Jadi tuntutan keamanan pangan ini harus menjadi keterpenuhan, dan kita kemarin sejak Desember, tetapi di Indonesia persisnya sejak Maret, kita dihadapkan pada situasi pandemi dengan dikeluarkannya PSBB untuk semua kegiatan. Terkait dengan hal tersebut, Bapak-Ibu sekalian, dengan prinsip bahwa jaminan mutu keamanan pangan yang diproduksi oleh bisnis operator atau UP harus dijamin, maka pihak otoritas kompeten BKIPM dalam hal ini mengembangkan metode assessment melalui mekanisme remote. Boleh selanjutnya, Bu Ninin, kami, Bapak-Ibu sekalian, BKIPM, telah mengeluarkan surat. Surat pertama itu pada bulan Maret, dengan adanya PSBB, kita sampaikan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa untuk produksi perikanan itu termasuk kegiatan yang dikecualikan, sehingga pelaksanaan untuk produksi perikanan tetap berjalan. Sejalan dengan perkembangan kecepatan informasi, WHO telah mengeluarkan prinsip dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan remote assessment. Oleh karenanya, tanggal 26 Juni, pemberitahuan kita susuli dengan kelengkapan. Ini adalah surat kita kepada seluruh masyarakat terkait dengan perikanan untuk mengembangkan remote assessment. Dan kami membagi dalam 4 kategori. 4 kategori itu sesuai dengan panduan COVID, ada zona hitam, zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona-zona ini kita dapatkan informasi dari
protokol COVID. Dalam hal kondisi zona unit pengolahan berada di zona hitam atau zona merah, kita gunakan remote assessment. Dalam kondisi zona kuning dan zona hijau, kita tetap menggunakan tatap muka, tetapi yang telah disesuaikan tatap mukanya pun tidak tatap muka seperti pada saat normal, pada saat sebelum pandemi, tetapi ada pembatasan-pembatasan. Untuk inspeksi, kita gunakan di zona merah dan hitam dengan menggunakan remote, tetapi untuk pengambilan sampel, Bapak-Ibu sekalian, kawan-kawan, kita tetap melakukan kegiatan sampling on-site. Kenapa demikian? Karena sampling on-site ini pertimbangannya tidak perlu adanya tatap muka, dan cukup inspektur langsung ke unit pengolahan dan meminta dokumen untuk stok, kita lakukan pengambilan sampel. Selanjutnya, slide berikutnya, kita menyampaikan bahwa perubahan-perubahan yang kita lakukan untuk penyesuaian pada saat pandemi, kita lakukan baik on-site maupun remote, kita ada beberapa SOP yang kita lakukan penyesuaian. Contoh penyesuaian yang pasti adalah semua yang melakukan kegiatan assessment, apalagi yang datang tatap muka, itu harus ada pembatasan dan dipastikan bahwa yang bersangkutan sehat dengan pembatasan kegiatan baik orang maupun waktunya dibatasi, tidak bisa kita bebaskan. Fokus-fokus untuk kegiatan yang terjun ke lapangan sebelumnya sudah kita lakukan desk audit, dan ke lapangan hanya kita berfokus kepada masalah yang menjadi CCP atau monitoring CCP. Dokumen-dokumen selanjutnya, dokumen-dokumen record-record itu sudah dikirim kepada kami untuk kita pelajari, kemudian teman-teman menuju lapangan apabila harus on-site. Tetapi kalau tidak on-site remote, nanti kita akan coba, mudah-mudahan kita bisa memberikan satu contoh kegiatan remote dalam bentuk video yang saya coba pangkas, saya butuh waktu sekitar 3 menit. Bapak-Ibu sekalian, untuk masalah yang kita lakukan remote, itu kita langsung aja, Bu Nenek, langsung saja kepada pelaksanaan, tidak hanya sertifikasi HACCP, Bapak-Ibu sekalian, tetapi kita juga punya sertifikasi untuk traceability, kita juga ada kasus, penanganan kasus, kita juga ikuti kesesuaian dengan mekanisme yang kita bagi dalam 4 zona, zona hitam. Zona merah itu kita pertimbangkan untuk remote, zona hijau kita pertimbangkan untuk on-site. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, kita ada yang sudah kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan remote, terutama pada saat inspeksi, dan ya yang inspeksi Bapak-Ibu sekalian, yang inspeksi kita lakukan on-site. Boleh yang inspeksi, yang hasil inspeksi, yang hasil 113. Lanjut. Bawahnya lagi, terus. Ya, jadi kita stop dulu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, BKIPM telah melakukan inspeksi dan verifikasi untuk penerbitan HACCP. Itu kita rekap selama pandemi, yaitu 131 UP dengan 332 sertifikat dalam ruang lingkup produk. Kemudian verifikasi penerapan HACCP ada 91 UP dan 442 sertifikat ruang lingkup. Bapak-Ibu sekalian, tim Unindo, saya mohon maaf, saya lupa memisahkan dari 131 ini berapa yang remote, dari 91 ini berapa yang remote dan on-site, tetapi kita melakukan berdasarkan zona yang tadi saya sampaikan. Untuk penanganan kasus, kami juga sudah melakukan investigasi mekanismenya melalui remote, tetapi untuk yang ketertelusuran, kita masih kendalikan, kita belum melakukan proses untuk sertifikasi traceability.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita coba, saya yakin nanti saya mohon maybe Pak Mike Dillon, Pak Sunaria, mungkin Pak Ipung sendiri, kami melakukan remote itu dengan sangat terbatas, belum banyak ilmunya, oleh karenanya kami terus kembangkan untuk mentraining, untuk menginformasikan, mendampingi kawan-kawan yang melakukan remote. Bapak-Ibu sekalian, tolong Bu Nenen, saya ada contoh melakukan remote sambil menunggu. Mudah-mudahan videonya bisa ditayangkan. Kami juga berkomunikasi, Pak Moderator, Indonesia BKIPM sudah mendapatkan surat dari General Administration di Cina bahwa pemerintah Cina awalnya mau melakukan inspeksi, sudah terjadwal. Namun karena ada pandemi, maka Cina merubah mekanisme inspeksi on-site ke inspeksi remote. Dan ini sudah kita komunikasikan minggu depan, Magdalene next week, Indonesia will inspect by GACC, by remote assessment mechanism. Kita sudah mempersiapkan, jadi ada beberapa yang menjadi persyaratan, selain dokumen-dokumen tadi Mike Dillon dan Pak Narya menyampaikan, itu sudah kita kirim. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan semua sudah kita kirim. Nanti mereka meminta jaminan bahwa spot-spot semua di pabrik, spot-spot semua yang akan dikunjungi, itu harus betul-betul tercover dengan sinyal yang bagus. Sinyal yang bagus. Jadi kita sudah siap dan mungkin besok Senin kita akan melakukan uji coba sinyal, dan apabila itu sudah bisa oke, clear, Selasa akan dimulai remote assessment. Saya berharap Bu Nenen bisa menyampaikan, ini salah satu contoh, saya butuh waktu 3 menit, Pak Moderator, Mr. Mike Dillon, Fish Inspection and Inspection Agency already use the remote assessment. This is one of the sample of the remote assessment we done with the processing unit. Silakan. Suaranya boleh dikeraskan? Ini ada tahap pembukaan, tahap inspeksi, dan tahap closing meeting. Tidak ada yang kita gugurkan, tetapi memang dari waktu kita lakukan percepatan. Suara nggak keluar ya? Gambarnya juga aneh ini. Nah, memang mohon maaf Pak Ipung, gambarnya kita tutup karena sebetulnya kita mohon maaf Pak Ipung. Okay. Jadi gambar memang kita tutup, tetapi sebetulnya saya akan tunjukkan bahwa ini yang sudah kita lakukan. Saya sangat berharap nanti tim Unindo, we also hope Pak Mike Dillon to give BKIPM how to improve our assessment method on remote assessment. Oleh karenanya, kami berharap someday kita akan mengadakan remote assessment secara tersendiri. Boleh suaranya bisa hilang ya? Saya mohon maaf kalau suaranya hilang, tetapi ini kondisinya, saya jelaskan saja. Tadi opening meeting, saat ini tim kami sudah masuk ke penerimaan bahan baku. Saya jelaskan saja karena suaranya hilang. Ini adalah satu jenis yang kita assess adalah rumput laut. Kebetulan rumput laut itu juga low risk, sehingga kita tidak ragu-ragu menggunakan remote assessment. Ini setelah penerimaan, teman-teman memasuki daerah pergudangan, penyimpanan produk. Dengan beberapa hal yang kita pertajam, dengan beberapa yang kita cek and recheck. Di sini ada timbangan, kita konfirmasi timbangan, kita minta kalibrasi timbangan, dan mereka menunjukkan itu semua dengan data-data. Kita terus maju terus. Ini kondisi ruangan juga kita cek. Penggunaan sarana, prasarana, atau protokol COVID, mereka menggunakan tutup mulut dan sarung tangan. Kita juga konfirmasi. Ini timbangan kita juga cek. Beberapa persyaratan kita cek. Yang pasti, tim Unindo and Mike Dillon, dalam melaksanakan remote assessment, pasti kita belum bisa menyamakan hasilnya dengan on-site assessment. Ini yang mungkin
nanti kami berharap dari Unindo untuk bagaimana paling tidak meskipun menggunakan remote assessment yang tadi disampaikan oleh Magdalene bahwa remote assessment itu bisa dipergunakan dan ternyata di Uni Eropa juga ada klausul yang mengizinkan adanya remote assessment. BSN, Pak Narya, mohon izin, kami juga dilakukan remote assessment untuk perpanjangan akreditasi. Dan Cina, GACC, ternyata juga akan menggunakan remote assessment. Bapak-Ibu sekalian, ini sebetulnya gambar yang kita blur, ini adalah closing meeting dan pembacaan temuan. Tetapi memang temuannya ini disampaikan. Ada 5 temuan yang operasional, ada 1 temuan terkait dengan manajemen hasap. Saya mohon maaf, ini baru kita coba sekali ini, saya mendadak menyiapkan ini untuk meyakinkan kawan-kawan bahwa BKIPM telah melakukan remote assessment. Saya kira itu, Pak Moderator, Pak Dr. Ipung, teman-teman tim Unindo semuanya, and Mike Dylan, we wish you can give correction and improvement for our method in remote assessment. Pak Ipung, kami siap berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya bisa merekap apa yang sudah disampaikan dari 3 pembicara, ya, yang pertama memang untuk aquaculture, nanti untuk sertifikasi Indo-GAP, sampai saat ini masih dalam taraf perencanaan, sehingga belum ada implementasi di lapangan. Moga-moga nanti bisa segera kita bantu juga bagaimana mereka bisa melakukan remote assessment. Kemudian untuk ke PDS, ini PDS saya lihat masih ada campuran atau masih ada perbedaan pengertian antara remote yang kita maksud dengan remote yang mereka lakukan. Nanti kita lihat ya, karena remote-nya masih mengandalkan juga pembina mutu yang ada di daerah. Dan BKIPM, saya kira BKIPM ini mendekati sempurna, memang itulah yang dimaksud dengan online atau remote assessment. Dan betul, itu dimulai dari produk-produk yang berisiko rendah, yang low risk. Saya kira ini satu approach yang bagus. Mike, did you catch some ideas from the presentation? Your microphone, please. Yes. Okay. Yeah. Okay. Some. Yes, I think they want to improve a remote inspection. Yeah. In any inspection, we've had discussions on fish pond. We've had example of seaweed. If you want to improve remote inspection of pond, you need to time the inspection when the pond is being filled or when the pond is being emptied or when feeding is taking place so that you can check the activity. So the timing of your inspection needs to be planned, okay? I think with any activity like a incoming product or dried product, the food business operator needs to check the dried content of the product, the cleanliness of the product. So you might need to visit the laboratory in the business, Pernemo. So it's, you need to visit the different parts of the operation, or you need to do the timing of the activity to verify the control that you inspect. If you want to check cleaning, you need to check when they clean. You need to look at the formulation of the sanitation mix. You need to check the temperature. You need to check people are trained to do the operation. So you can improve inspection through timing, through planning specifically the observation that you want to make, through insisting that specific records are made available or actually taken. So if you want to check the dry content of the seaweed, then they need to take a sample to the lab and run the
sample and you wait for the result during the inspection process. So what you observe when you observe, what activities you want to observe, but training records of staff, education records that show that the people who are doing the work are actually trained to do it, for me is always key. Okay, yeah. And saya kira kita bisa melihat ya teman-teman tadi, dan juga tadi komentar dari Mike Dylan. Saya akan buka untuk diskusi, silakan. Bisa komen? Pak Sunaria, silakan. Okay. Saya mendengar tiga pengalaman. Rasa terima kasih. Kita sudah melihat apa yang dimaksud oleh kawan-kawan dari tiga calon satu di KKP. Saya juga sependapat dengan Pak Ibu yang agak mendekati memang di BKIPM yang dari latar lebih kelihatan ya remote-nya. Saya juga sama dengan Pak Mai bahwa dalam remote assessment kita memerlukan verifikasi data yang baik. Nah, kita biarpun kita harus positive thinking, tapi karena kita bertanggung jawab, maka kita harus bisa memverifikasi gambar atau data yang dia lihat. Kita jangan sampai kita kena virus sandiwara. Karena data yang dikirim atau gambar yang dikirim bisa saja itu sandiwara. Bisa saja, sangat bisa. Bukan berarti kita tidak percaya, tetapi kita perlu hati-hati. Karena itu kita akan budak bapak akan meluangkan sertifikat. Jadi harus betul-betul meyakini bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan baik. Sehingga dalam presentasi saya seperti tadi sudah diingatkan oleh Pak Mike Dylan bahwa kita perlu data. Misalnya kalau dia itu kering, dry, kadar keringnya berapa? Kalau dia itu clean, bersih, berapa sih paling tidak total breakdown saja gitu ya, atau mungkin e-coli ya, sederhana saja. Jadi itu untuk memverifikasi atau untuk men-judgment yang dilaporkan dia, yang dilaporkan dia. Ya, kalau kita hanya percaya saja, saya takutnya nanti bohongan gitu ya. Mohon maaf saya agak ngomongnya agak ceplos-ceplos gitu ya. Tapi kita perlu verifikasi, tidak bisa tidak. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Bu dari BKIPM, bahwa judgment-nya inspektor itu benar. Jadi kan inspeksi itu harus judgment. Judgment-nya pakai apa? Apakah hanya gambar saja? Sasa tidak. Jangan sampai judgment-nya itu hanya gambar saja. Tapi harus support dengan data. Menurut saya yang bisa untuk memverifikasi, oh ya betul, gambar itu jadi baik. Itu memang betul. Kemudian yang komen saya yang kedua adalah dari semua yang mempresentasikan belum menyinggung masalah surveillance. Menurut saya, ya, tolong nanti di lagi. Menurut saya, surveillance itu menjadi penting di dalam satuan dari remote assessment, decision dari remote assessment. Kalau dalam remote assessment itu kita percaya bagus, maka surveillance-nya bisa ada jarak. Tetapi kalau kita ragu, maka surveillance-nya mungkin diperbanyak. Dan itu adalah meyakinkan kita juga ya, untuk memverifikasi bahwa dia itu melakukan pekerjaan itu. Apalagi tadi Michael menyinggung bahwa di dalam budidaya itu kan ada tahap-tahap atau step-stepnya yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita inspek pada waktu itu. Jadi waktu surveillance itu dia akan memberikan data-data itu. Nah, jadi menurut saya ke surveillance itu harus menjadi kesatuan dari decision-nya. Jadi oke, diberikan sertifikat dengan surveillance berapa bulan sekali, setahun sekali silakan saja ya, tergantung dari diri. Kemudian yang terakhir adalah saya juga sangat berpendapat dengan Pak Widodo bahwa
tidak menggunakan risk-based assessment. Artinya yang risiko tinggi dia harus ke lapangan, yang risiko rendah dia bisa mengurangi itu dan sebagainya. Saya itu adalah ide yang baik. Cuma sekali lagi verifikasi dapat terdata dan sekarang menurut saya perlu dipikirkan. Silakan ya. Saya hanya saran saja, tapi keputusan tetap ada di KKP. Oke, terima kasih. Ya, Pak Sunaria. Ya. Jangan pergi dulu, Pak Sunaria. Ini ada satu pertanyaan ya. Dari Ibu Sri, PPMP Cirebon. Ya. Pak Sunaria, mohon izin bisa dijelaskan faktor-faktor penting dalam pelaksanaan remote assessment untuk lembaga sertifikasi produk. Ya, sama. Jadi kalau remote assessment untuk lembaga sertifikasi produk adalah tetap saja kita melihat ke critical point dalam proses. Di dalam budidaya juga begitu. Di dalam HACCP atau di dalam GMP juga critical point-nya mana? Critical point ya. Dalam proses. Critical point-nya itulah yang harus kita assess. Itu melalui onset atau remote. Tetapi waktu kita mengakses remote-nya, mulai remote terutama, itu ada juga dengan data. Jangan sampai hanya gambar saja. Menurut saya dengan data. Data seperti dengan Pak Mike tadi, data-datanya memperkuat bahwa itu betul. Kayak gitu. Jangan sampai hanya gambar. Kemudian sebenarnya persis sama dengan yang secara kita melakukan penilaian proses produksi, yaitu di critical point yang harus dikendalikan oleh mereka itulah yang kita pelototin, yang kita lihat dengan baik. Kemudian kita bisa melakukan judgment dengan data, dukungan data. Itu tetap judgment itu seperti yang diungkapkan Bu Suli ya, namanya Bu Suli lagi, betul. Jadi harus pakai adjustment. Adjustment-nya harus scientific, harus technical. Sangat technical. Itu baru assessment yang baik. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang lain. Mike, from quarantine, they explained that they started with low risk product for this remote assessment. That's what they explained to us, which is very good because they can start learning from this. Okay. Yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Boleh juga diajukan lewat chat. Okay, it seems there's no more question. Nah, sebelum saya kembalikan kepada Pak Sudari, Mike, do you have anything to add? Only that this is the beginning of remote inspection. Many, many countries will move to do this. So it's good for Indonesia to do it now. I think many countries will follow this, yeah. Yes, Mike, I forgot to inform that within next week, probably, the Chinese competent authority will inspect Indonesia by remote. Okay. So the quarantine agency of KKP has already made a preparation for this. So it will start next week. Remote assessment by Chinese authority. Okay. I think it is useful that the inspection service work with UNIDO and we are involved a bit to understand how this works and then give them advice. So my advice is, as they do this, they should have separate discussions with the Smartfish team and we look at not during the inspection to change things, but what we learn from this and how we can use. Okay, good. I have a request from Pak Simpson to add 30 seconds of comment. Silakan Pak Simpson. Hello, Pak Simpson. Mute. Hello, Pak Simpson.
tolong di unmute dulu. Ya. Oke, Pak Sinsom. Dah. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ipung. Saya mau share sedikit yang kami lakukan di slide saya terakhir yang saya kasih warna merah. Itu bahwa seluruh dokumen, memang kan di permen kita menyebut bahwa ada rekomendasi dari dinas, tetapi sertifikat JMP atau SKP itu akan diterbitkan setelah ya melalui remote assessment selama masa pandemi COVID, setelah diverifikasi oleh pembina mutu pusat atau sekretariat SKP. Demikian Pak Ipung, apakah itu fotonya atau dokumen-dokumen lainnya diverifikasi oleh kami baru diterbitkan SKP-nya. Terima kasih Pak Ipung. Ya, ya. Oke. Jadi verifikasi itu oleh pusat, begitu ya? Ya. Ya, mungkin nanti satu saat kita, Pak Sudari, kita perlu ada pertemuan untuk mematangkan atau untuk sharing lagi sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan remote assessment ini, gitu ya? Tadi saya melihat ada yang angkat tangan, Ibu Yuli Astuti atau Pak Tobing, apakah masih perlu? Namanya tidak. Bulia, ada yang mau ditambahkan? Yulia Astuti. Tadi angkat tangan? Oh, tidak ada. Kalau kata ada saya, Pak, boleh tanya ke panelis. Ya, tapi sebelumnya saya ingin ingatkan lagi kepada teman-teman, Pak partisipan, silakan itu materi bisa di-download lewat chat atau lewat link yang sudah disediakan oleh panitia. Juga silakan mengisi daftar hadir karena berdasarkan daftar hadir inilah nanti sertifikat akan dikirimkan. Silakan Pak Sudari. Terima kasih Pak Ipung. Jadi terima kasih Pak Widodo, Pak Simpson dan Ibu Debi. Tadi kan yang disampaikan Pak Widodo dan juga Pak Simpson itu adalah remote ya, atau assessment online assessment atau remote assessment itu terutama COVID ya. Tadi disampaikan Mike juga bahwa remote assessment ini ya to stay akan begitulah memang. Eksis dan bukan hanya selama COVID saja, diharapkan juga sebagai komplement atau apa pelengkap physical assessment. Yes. Kira-kira apakah soalnya kita kaitannya dengan apa program kita, apakah nanti KKP itu akan istilahnya melembagakan ini sebagai salah satu pelengkap physical assessment. Tadi disampaikan Mike ini kesempatan karena Indonesia yang begitu luas barangkali tidak bisa menjangkau secara fisik dan mungkin juga ada produk-produk yang low risk yang tadi sampaikan Pak Widodo bisa disalurkan remote. Apakah ini nanti kira-kira setelah COVID ini ada rencana beyond COVID ini ada rencana untuk dilanjutkan untuk kasus-kasus tentu sebagai pelengkap physical inspection, jadi komplement. Jadi kalau mengganti tidak mungkin ya, tapi sebagai pelengkap dan apakah itu nanti kira-kira akan dilanjutkan dan dilembagakan. Kalau itu memang rencana itu kita siap untuk memberikan apa bantuan untuk KKP untuk mengembangkan ini termasuk protokolnya dan capacity building-nya. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Widodo yang mulai Pak Widodo atau barangkali nanti Pak Simpson. Silakan Pak Widodo. Tolong di unmute dulu, unmute Pak Widodo. Iya. Yeah. Halo, Diana, host. Tolong di unmute. Hey, Pak Sudari, terima kasih. Tadi saya kode untuk minta unmute. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih masukan dari tim Pak Sunaria, Mike Dylan. Thank you very much for your additional information. Pak Sudari, terkait dengan rencana ke depan, Pak Sudari, jujur, kami akan menggunakan metode ini berdasarkan base risk analysis. Yang pertama, jujur kami ke depan anggaran untuk mengunjungi tatap muka juga sangat terbatas, begitu. Namun setelah kami nanti memang dinilai atau kami mendapatkan pelatihan atau ilmu yang paripurna,
tentu saja kita akan mengcover untuk kegiatan verifikasi atau audit atau inspeksi untuk asap, tentu saja yang untuk low risk akan kita gunakan minimal dengan remote, jangan sampai jaminan kita tidak terkendali. Tapi kami terus terang butuh ilmu yang cukup. Kalau memang itu nanti hasilnya bisa menjamin, tentu saja akan kita makin mantap. Yang kedua, tentu saja remote ini akan kita gunakan kombinasi, Bapak-Ibu sekalian, ke depan dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Apa maksud saya adalah apabila ke lapangan kita selalu menggunakan remote, itu kehati-hatian atau kepercayaan kita harus kita verifikasi. Sehingga barangkali nanti akan kita petakan bagaimana kita melakukan dengan remote, dan pasti akan kita verifikasi dalam kondisi normal, akan kita verifikasi dengan tatap muka, itu pasti. Pak Narya, terima kasih banyak, karena jujur kami dalam mensertifikasi jaminan mutu, kita selain berdasarkan penerapan HACCP, kami juga berdasarkan surveillance. Jadi untuk penerbitan HACCP, kita juga melakukannya dengan surveillance. Nah, di masa pandemi COVID, kita gunakan data surveillance terakhir, kemudian kita tambah dengan data surveillance remote apabila memang terpaksa harus menggunakan remote. Tetapi sampling kami memang belum menggunakan remote. Jadi sampling kami gunakan dengan metode pengambilan sampel on the spot. Pak Sudari, kami berharap terus terang dari manapun, termasuk dari Unindo, apabila bisa membekali kami, kami sangat berterima kasih untuk kita terus bisa mengembangkan improvement dari sistem audit kita. Demikian Pak Sudari. Terima kasih, saya Pak. Mohon dukungan ya, terus. Terima kasih. Ya, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Simpson barangkali. Ya, terima kasih Pak Sudari. Jadi pertama bahwa ini selama masa pandemi COVID, kami mengacu kepada surat Bapak Dirjen ke daerah bahwa yang tadi saya jelaskan sistem asesmennya untuk proses sertifikasi SKP seperti itu, tetapi selama masa pandemi COVID. Nah, beyond itu kan kita belum tahu. Tetapi masukan dari Pak McDillon atau Pak Ipung itu kan harus kita merubah regulasinya dulu. Karena regulasi permen yang ada di Permen 17 2019 seperti yang kita biasa lakukan sebelum pandemi COVID, tetapi yang ini remote yang kita lakukan selama masa pandemi COVID sesuai dengan surat dari Pak Dirjen. Walaupun pada masa sebelum COVID, kami juga melakukan pembinaan kembali, ya istilahnya apakah itu surveillance, tetapi kami melakukan pembinaan kembali bagi UP berdasarkan grade. Jadi kalau dia dapat A, itu kami melakukan pembinaan sekali selama SKP atau sertifikat SKP-nya berlaku. Tetapi kalau dia dapat B, setiap tahun kami melakukan pembinaan kembali, dan kalau dia dapat C, maka tiap 6 bulan kami melakukan pembinaan kembali. Kemudian juga masukan untuk assessment berdasarkan produk risk assessment juga akan menjadi pertimbangan bagi kami dalam sertifikasi kelayakan pengolahan. Demikian Pak Sudari, terima kasih. Oke, Bu Debbie. Bagaimana Bu Debbie? Masih on? Oh, sudah tidak ada. Anyway, Pak Sudari, and also Mike, there are some inquiry or that they need some more assistance, either from UNIDO or probably from you, from your side, to help them in doing this remote assessment. So maybe in the short future time, probably UNIDO will have a chat with you and how to do it. Yeah, mohon
Mohon izin Pak Ahmad Purnomo, baru unmute ini Pak. Oh, oke. Okay. Debbie, silakan Bu Debbie. Ya, terima kasih Pak Ipung. Memang tadi seperti sudah disampaikan, kami akan merevisi prosedur menambahkan dengan remote audit begitu Pak. Dan memang kami membutuhkan asistensi untuk bisa membuat ini menjadi apa penilaian kesesuaiannya kredibel begitu. Terima kasih Pak. Ya, nah Pak Widodo, apakah ketika melakukan remote assessment untuk lumpur laut tadi yang sudah dikerjakan ya, peraturannya diubah, diamend, atau bagaimana? Jadi prinsip di aturan kami tidak mengatur masalah inspeksi dengan remote atau tidak dengan remote, tetapi yang diatur adalah waktu. Sehingga kami melengkapi dengan surat dari Ibu Kepala Badan pelaksanaannya. Jadi kalau nanti memang akan kita jadikan ini permanen, tentu saja ada adjustment terhadap SOP. Jadi SOP-nya saja Pak yang kita adjust. Terima kasih ya. Pak Ibu. Jadi selama ini dilakukan untuk rumput laut belum berbasis regulasi, tapi opsi saja ya? Surat edaran sudah Pak. Oke. Surat edaran. Ya. Ya. Oke, okay, itu mungkin bisa menjadi pegangan juga untuk PDS dan untuk budidaya. Mungkin di brief Pak Mike, Pak. Oh yeah, before I close, Pak Mike. Yes. Last words. Mike, actually I was asking whether there is a plan to kind of continue the remote assessment as complementary to the physical assessment beyond the COVID. So they said that the probably they do, so this is kind of additional complement to the traditional practice physical assessment. So, but what they said that they want to have a kind of a technical system now to do this properly, and then also for capacity building for the design. I think we probably in the next near future we can have a bit workshop, no more time to discuss the technical aspects also speak to the inspectors, auditors, so they can have a better understanding on this. Yeah, okay. yeah. Please, Mike, have your last. I said, unfortunately, I said almost 25 years ago the thing to head of fish inspection in maybe five countries. The pandemic has come. This was the highest issue on our national risk register in the UK. So on our government risk register, we had stated that the risk of pandemic was the highest risk to our country. However, we did not believe it would ever happen, okay, unfortunately. Mm. So I think now, when this pandemic is controlled, another pandemic will come. So it won't change now. The climate position of the planet, the population of the planet, the integrated food chains mean pandemic is more likely. So we need to look at how we control food supply chain in this new world. So remote inspection will be one tool, okay? I think satellite inspection will become part of this. I think increasingly we will use both remote inspection through the inspection service, and we will start to look at other smart inspection systems, and it will give better control. So I look forward to discussing topics like this in the next time that we meet. But thank you again to the organizers, Purnomo, for you, for your usual chairmanship, Sidari, for arranging it, and to the friends who I've not seen. Scenario is always there, but Suli Kadang, it's been a while. I think Ibu Yeni's there, who I've not seen for a while. Simpson's there. So I give my regards to them. Okay. So with that, Mike, would like to convey our gratitude, thankfulness to you for giving us some knowledge or information that hopefully can enrich the participants' knowledge also.
Pak Sudari dan kawan-kawan, Pak Sunaria, para peserta sekalian, saya kira sesi ini sudah waktunya berakhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya kembalikan kepada panitia. Entah Pak silakan Pak Sudari, Pak Kuseri, tolong dimatikan dulu. Ya Pak Sudari, silakan ya. Pak Sudari. Ya, terima kasih Pak Ipung, Pak Ahmad Purnomo atas moderatornya. Dan sebelum kami tutup, barangkali saya ingin mengucapkan terima kasih. So thank you very much, Mike, for for your time and then for sacrificing your regular biking. And then I see you next time. I will inform you again when we can have a more detailed discussion on this. Yeah. Yeah. And then terima kasih juga untuk Pak Widodo, Kapus Kendalian Mutu PKIBM, Pak Simpson dari BDS, kemudian Ibu Debbie atas partisipasinya, dan juga Pak Ipung dan Pak Sunaria atas presentasinya, dan Bapak-Ibu sekalian terima kasih, Bu Novia, Bu Idiana yang stay, yang sudah organize ini, dan juga Ibu Lia dari BDS yang organize ini. Terima kasih banyak juga untuk tim dari BDS dan teman-teman dari KKP, juga dari Dinas yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih detail lagi dengan yang disampaikan tadi, sarankan oleh Pak Simpson dan Pak Widodo dan juga Ibu Debbie, barangkali kita bisa workshop khusus untuk lebih detail lagi mengenai teknikal untuk remote sensing ini. Terima kasih. So dengan demikian acara kita berakhir, dan selamat sore, selamat beristirahat, dan dengan demikian kita tutup. So we are finished now closing. So have a good day, Mike, and then, see you next time. Yeah, thanks a lot. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you Mike. Terima kasih Pak Arya. Pak. Ya. Mike, how storyteller is okay? Steve Hansen? Yeah. Steve Hansen, okay? Yes. Yeah. Oh, good. John Esser? John Esser has died. Sorry. When? Maybe when? John Esser, maybe 5 years ago longer, yeah. What about George Ames? I don't know. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay. Bye-bye. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa. See you in Clitro. See you in Clitro. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.